Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini akan kembali lagi bermain game yang bertajuk RDR2. Dan di episode kali ini dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat hati teman-temanku, aku akan berburu hewan legendaris lagi. Jadi disclaimer sebelum video ini dimulai, gue mau kasih tahu buat teman-teman semua, adik-adik, remaja, orang dewasa yang nonton episode kali ini, kalau kalian pencinta, penyayang hewan, please jangan tonton video ini teman-teman ya, karena ini mungkin akan menyakiti perasaan dan hati kalian yang sensitif akan hewan-hewan yang akan kita eksekusi. Welcome buat teman-teman nonton live dan replay. Kok kayak deja vu ya? Dan juga gue sudah mendapatkan intel yang lebih kuat tentang lokasi-lokasi hewan-hewan legendaris yang ada di permukaan RDR2 ya. Dan target yang akan ku tuju adalah 7 kemungkinan besar. Dan kebetulan kita sudah udah dekat di tempat yang salah satu hewan legendaris itu berada ya. Yaitu hewan legendaris kelima. Dari perawakannya bentuknya seperti Baphomet ya, seperti domba teman-teman ya. Selamat datang di game favorit gue, mantap kudal. Oke, langsung aja teman-teman, intel gue kayaknya udah cukup kuat kali ini. Jadi intel gue tuh mengatakan lokasinya ada di sini ya. Lokasinya ada di sini guys, sekitar sini ya. Let's go bang, pasti bisa, thank you fan. Halo bang, halo, ada Caca, ada Siti, ada Nadar, ada Alip, ada RDR2, ada pencinta RDR2, ada Deja Vu. Intel gue mengatakan di situ sih guys. Kita akan berburu CR7 atau GOAT Goat untuk hewan yang pertama. Apakah benar ada di sana? Dari intel gue yang sudah gue bayar cukup mahal mengatakan, gue turun dulu ya. Ada di sekitar sini guys. Are you there? Oke, okay, sebentar. Kita cari baik-baik sekitar sini, teman-teman ya. Oke, alright. Mungkin gua akan turun lagi ke bawah. Sini. Mungkin di atas itu. Kok masih nggak ada notif ya? Sebentar ya. Semangat, Bang. Iya, makasih. Udah bener kah di situ? Harusnya di sini sih. Harusnya sekitar sini sih. Ntar gue double check dulu ke intel gue. Alright. Oh, tenan. Nah, itu ada rel kereta tuh teman-teman ya. Jangan lupa rusa putih. Oh iya, gue inget. Sebentar, gue cek sini. This is it, man. Let's do it, bro. No, nggak sesat. Intel gue nggak sesat. Nah, itu dia tainya tuh. Itu tainya tuh, guys. Tuh, guys, tainya udah makan, bang. Udah, nanti aku makan lagi mie goreng. Ada yang mau makan warkop bareng nggak di daerah Bekasi? This is it, man. Let's go. Hewan legendaris pertama. Dikit lagi tuh, bang. Maju dikit. Udah, ketemu Yuda. Makasih, Yuda. Kini okay, tainya. There. Big Horn Ramdang. Got a good head start on me. Oke, dia ke bawah, guys. Ada kuda-kuda yang mengaung. Hah, dia mengeluarkan ini, cuy. Udah dekat nih. Hewan legendaris pertama kita, guys. Besok aku sekolah, iya, selamat sekolah. Aku di rawa lumbu, mantap. Kok hilang ya? Oh, kelewatan, guys. Ini jejak. Jejak selanjutnya adalah ada bulu ya, bulu. Okay. Bulu domba. Kalau kalian bisa lihat tadi ada bulu domba, teman-teman. Wih, bukan itu dong. Mana jejaknya, coy? Oh, itu tuh, sana. Oh, nggak ada sih. Bentar. Gue fokus dulu, guys. Nggak kelihatan. Itu kah? Nggak dong, itu bukan domba dong. Ah, dia ke situ. Dia berenang. What the heck, man? Serius, dia masuk ke air? Bukan, itu bukan hewan, itu bukan domba, itu rusa, anjir.
Ini nyelam ke air. Wait, apa? Masa ke air? Masa domba kan? Emang domba bisa berenang? Gak mungkin. Enggak pasti ke sana. Lah. Oh enggak. Enggak main jejaknya. Oh. Ke gunung. Domba bukan hewan amfibi ya, teman-teman ya. Ya, situ dia jejaknya. Jejaknya agak-agak transparan ya, agak susah di-track ya. Lihat jejaknya agak tipis-tipis ya. Tapi jejaknya anginnya ke sana, cuy. Wait, sniper. Di batu. Wait, gua enggak salah lihat kan? Itu kan dia. Wait, dia kayak gua kehilangan jejaknya. Sabar. Wait, I see something. I see something, bro. No shotgun. No shotgun. Ngantuk nih gue, fix. Itu bang bunuh cepat, sabar. Sniper, can you give me sniper? Sniper, rare sniper. Oh, rare sniper gua kok hilang ya? Ya udah lah, sniper biasa lah. Enggak, dia nggak mungkin hilang, dia pasti di sana tuh. Nah. Bro, dia di balik batu, bro. Yakin gua. Tuh dia. Ya, gue akan lebih dekat lagi ya, Anjir, Messi atau Cristiano Ronaldo itu? I'm sorry. Apa sih? Guys, gue udah bikin disclaimer loh. Disclaimer buat jangan nonton kalau kalian pencinta hewan ya. Anjir, darahnya hitam, cok. Gue udah bikin disclaimer, guys. Mukanya sedih banget, dia cuma mau makan di gunung. Legendaris kita yang kelima, domba putih. I told you, man. Gue udah bilang ya buat yang nonton live atau replay. Ini menyakitkan hati untuk pecinta hewan.
Guys, yakin mau dilanjutin cari hewan yang lain, guys? Itu titisan Baphomet, Bang. Gak apa-apa, makanya darahnya hitam. Iya juga sih, kok emang domba darahnya hitam, guys? Lol, hewan legend yang keempat apa, Bang? Buaya, buaya putih. Sumpah, mood nyanyi gue jadi hilang langsung, coy. Mood nyanyi gue langsung hilang, guys. This is so menyayat hati, bro. Oke lah, kita ke... Ayo kita selesaikan yang kita mulai, yuk. Kita buru hewan legendaris yang lain, guys. Bentar ya. Aku akan memberikan dulu ke ini, cuy. Apa namanya? Ke tukang hewan. Memang hewan legendarisnya bisa jadi talisman, guys. Ada veteran nggak di sini? Itu mungkin serigala berburu domba bisa jadi. Tuh, lihat tuh. Emang bisa dijadiin talisman hewan-hewan legendaris yang gue bunuh? Pura-pura sedih apa sih? Emang beneran sedih, kocak? Talisman itu apa, Bang? Jimat, jimat. Caranya gimana cara jadiin jimat? Lebay lo, Bang. Dibebeki juga, dimakan kan? Ya, tapi kan untuk pembunuhannya kan bukan kita yang lakukan. Gua makan daging, yes, gua akui itu. Tapi untuk pembunuhannya, gua gak tega, cuy. Itu guys yang membuat sakit hati. Para satanis murka. Emang domba selalu dikaitkan dengan satanis ya, guys ya? Emang iya, guys? Domba emang ada hubungan sama satanis? Oke, gua jual dulu ya kulitnya, teman-teman ya. Mohon maaf nih, gue jual dulu kulitnya ya. Ini apa lagi gue ada beginian, taring. Lah kok kagak ada kulitnya? Ah ini nih. Gak ada, gue jual. Oke. Aduh. Apa ya terbukanya ya? Terbuka apa ya? Terbuka baju baru kah? Arthur memakai topi dari kulit domba dan celana jeans dari kulit domba. Dan baju dari bison. Ini keren juga ya. Keren juga ya. Kulit hewan dijadikan ke baju kayaknya keren juga ya. Guys, kalau gua pakai baju dari kulit harimau, kalian bakal nge-cancel gua enggak? Keren juga sih. Setelah gua akui, gua lihat-lihat keren juga, guys. Gila, full white, man. Itu ada fans buat apa, fans? Keren juga, cuy. Celana dari domba, fans buat apa, fans? Talisman. Coba gua ke fans nih. Halo kah, halo Mulyono. Ah, di mana tuh? Ini masuk ya? Oh masuk, bro. Celananya kayak Roma Irama, anjing. Oh, bisa kerap. Anjay, kita bisa mengekrap Coyote Trinket. GG. Coba ya, Coyote Trinket ya. Legendary Coyote Fang. Terus gunanya apa? Permanent increase player dead eye. Oh, jadi Bro, hewan legendaris ini jimatnya bisa kita pakai untuk menambah kekuatan kita, bro. Bro, that's so awesome, bro. Oh, it's you. That's awesome, man. Are you alright, mon ami? You know we have a good doctor in town. Ini sih keren sih. Already saw. Nice. Okay. Très bien. In that case, how may I help you? Guys, kita bantai aja semua hewan legendaris, setuju nggak? Bisa nyari Trinket juga tuh. Tapi yang lain nggak bisa, guys. Percuma udah mau tamat. Iya juga ya, harusnya gue awal-awal ya, harusnya early game ya. Iya juga ya, bener juga ya, kenapa gue gak lakukan ini early game? Bener juga sih. Yaudah lah, langsung deh. Gue akan berburu hewan legendaris selanjutnya menurut intel gue, teman-teman ya.
Intel gue mengatakan untuk hewan legendarisnya, legendaris selanjutnya yang terdekat ya, kita bilang yang terdekat dulu ya. Yang terdekat dulu teman-teman ya. Yang terdekat itu dengan Saint Denis ya. Kita punya yang namanya babi legendaris sama serigala legendaris, bro. Babi legendaris, serigala legendaris, sama tikus legendaris. Kalian mau mana? Babi legendaris dulu kali ya. Babi legendaris dulu kali ya. Sebentar, gue liat intel gue dulu ya. Ntar gue liat intel gue dulu guys, sabar guys. Babi legendaris. Ah. Alright, alright. Oke. Nah. Sebentar, sebentar. Sabar, sabar, sabar dulu guys. Sabar, sabar. Ini agak susah ya. Atau serigala legendaris? Aduh, bingung juga ya, anjing, bingung juga cuy. Kok beda sih intel gue sama peta ini? Kudamu kotor, tenang, tenang, nanti gue mandiin. Yaudah, 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 gini, 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 gini. Nah, denger-denger nih ya. Denger-denger di sini guys. Yang deket dulu sih di sini ada yang namanya kok beda ya sumber narasumbernya ya. Babi legendaris, babi legendaris. Babi legendaris. Babi legendaris. Kalian tahu di sini ada yang namanya Emerald Station? Ya, Emerald Station di sini. Ya, di sini intel gue mengatakan daerah sini nih ada babi legendaris, cuy, ya. Ada babi legendaris di situ. Oke. Okay? Ya, coba jadi kita ke situ ya. Kita mau ke situ, start, gue cek dulu. Holy shit, oke, okay. Nggak terlalu jauh, ya udah bisa lah. Guys, sekarang yang lagi hype apa ya, anime ya, yang lagi heboh ya, yang lagi viral gitu apa ya? One Piece Red ya, denger-denger ya. Apa sih bocil minus satu topik, jelas-jelas ini gue lagi ngobrol anjing. Kalian ada masalah apa sih sama gue? One Piece tuh, lagi santai lagi ngobrol. One Piece Red, oh One Piece Red ya. Kayaknya sih nanti gue nonton tuh kayaknya sama Cookie Red sama Lutfi Alimawan ya. Kayaknya sih gue gak terlalu ngikutin One Piece, tapi gue kan akhir-akhir ini ngumpulin kartu One Piece ya. Jadi kayaknya gue bakal nonton tuh yang sama yang event Upi itu guys. Ini game apa bang? Ini game ada di judul saya. Cuma kemarin gue lagi nonton ini, nonton tentang apa gitu. Tentang VTuber, Normie, sama Sim tuh bedanya apa sih? Bentar guys, ada orang minta tolong guys. Wah, ada orang. Holy crap, bro. Oh my god. Ya, gue terlambat guys, mohon maaf guys. Ah, tuh satu orang gue tolong setidaknya lah. Tuh satu orang gue tolong guys. Nah, udah deket belum? Oke, besok emang PES update ya besok ya? Emang besok PES update guys? Emang iya PES update besok? Setiap hari Kamis ya update-nya? Bakalan ke Bandung atau yang fan screening? Enggak, bakal yang di Jakarta, di Jakarta. Oh, besok PES update, bolehlah kita review Rashford ya. Kita review Rashford. Sama kemarin gua itu tuh mau main Smackdown tuh, Smackdown 3D Revolution apa Smackdown Empire sih menurut kalian? Gimana guys? Harusnya lu sekarang bang kalau mau dapat eventnya udah aman-aman, tenang-tenang. Thank you udah perhatian. Ya, Smackdown ini ya, Smackdown 3D atau Smackdown Empire? Apa namanya? Wrestling Empire atau Wrestling 3D Revolution? Nah, ini kayaknya udah deket nih, kayaknya udah deket nih. Ah, udah deket tuh, udah deket tuh, udah deket tuh, udah deket tuh. God of Ragnarok belum keluar, coy. Kalian coba lihat trailernya itu, lihat tanggalnya adik-adik, dede-dede, remaja-remaja. Coba deh dibaca baik-baik deh ya. Tanggalnya lihat, tanggal tahun rilisnya. Ah, kalian ini bener-bener tahu game Celebrity Deathmatch. Wah, enggak tahu fan apa tuh, seru enggak? Seru enggak? Nah, ini kayaknya udah deket nih. Nah, intel gua sih di sini mengatakan ya, coba ya kita cek baik-baik ya. Ya, itu gua enggak tahu itu hewan apa itu ya.
Bang, gue pro RDR player, lo bisa tanya sesuatu ke gue. Oke, gue mau berburu hewan legendaris yang ada di sini nih. Ntar gue kasih makan dulu ini gue. Wait, intel gue sih mengatakan di sini guys. Ntar gue cross check dulu ya. Intel gue sih mengatakan di sini ya, cukup akurat di sini ya, sekitar sini nih. Please notif, muncul notif. Anjing lah, notifnya nggak muncul. Kadang sesat. Agak maju kalau nggak mundur bang. Iya Yuda, ini lagi dicari Yuda. Sekitar sini ya. Kok nggak ada motif ya? Eh notif. Harusnya sih sekitar sini guys. Oke, kita cross check di peta yang gede ya. Kita cross check di peta yang gede. Ini Blue Wars Matter, ini pulau. Oke, pulau ke atas. Pulau ke atas. Kita cek. Itu bang, kelihatan apanya? Kagak ada, kocak notifnya. Lihat peta, oke, lihat peta yang asli deh. Lihat peta yang asli. Nah, ini kan apa ini yang gue buru sebenarnya? Serigala ini. Oke, ini pulau, cekukan pulau. Ini babinya di sini, guys. Kalau mau di cross check, tapi gue nggak bisa ngasih lihat map intel gue ya, mohon maaf ya. Soalnya ini classified, guys. Very classified. Memang agak ada perbedaan signifikan ya. Coba gue akan ke kanan sungai deh. Gue akan ke kanan sungai, guys. Sepertinya tuh babi legendaris, cuy. Ya kita coba ke kanan sungai ya, mungkin ya. Mungkin sekitar sini guys. Kok jauh banget dari intel gue ya? Intel gue kadang sesat, ngentit jauh banget. Sorry toxic ya. Tapi kayaknya dia sabar-sabar. Kita sabar ya guys ya. Sabar lu. Kita cross check di sini. Gue akan jalan ke sana guys. Cari apa? Cari hewan legendaris. Gak ada notif. Sus. Oke, gue akan ikuti peta yang di samping sungai ya. Kok bisa-bisanya intel gue naruh di situ? Mutar-mutar aja cari notif. Tapi secara peta yang di RDR2-nya, dia di sebelah kanan sungai, guys. Nah, itu ada babi. Hey. Serigala bukan, itu bukan serigala, itu coyote, beda. Where is it, man? Ikuti peta asli aja, bang. Oke. Gua cross check sama peta asli. Bang, di gambar tamlanmu ada mobil emang iya. Nah, oke, kita lihat ya, ini agak gelap, sorry ya. Ada cekukan. Ada tikus nih deketan nih, cekukan. Di atas sungai, di atas danau, cekukan. Di atas danau, di bawah cekukan. Di atas danau, di bawah cekukan. Di atas danau, di bawah cekukan. Di atas danau. Nih. Di atas danau, di bawah cekukan. Ini kan danaunya. Supposed to be around here, bro. Ya nggak sih guys? Sini nggak? Setuju nggak kita kesini? Nih, ini cekukan, ini danau. Setuju nggak? Setuju nggak kita cek situ? Aku tuh kurang akurat itu, lihat tuh. Pulau kanan.
Di atas cekukan, di bawah, di atas, sorry sorry, di bawah cekukan, di atas danau. Sini, berarti sini dong. Sekitar sini. Nih, sekitar around here, coba ya. Wah, setan intel gua nih. Iya bang, di bagian Blue Water Marsh, kata Isaac, Blue Water Marsh. Oke oke, kita coba daerah situ ya. Please notif muncul. Kayaknya ini babi legendaris. Wah, sesat intel gua, fix. Fix intel gua bener-bener ya. Keterlaluan intel gua bisa-bisanya naruh di situ. Ini dia, guys. Bener map yang asli yang bener. Oke 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 oke. Legendary boar, babi legendaris. Aduh, bener-bener dah intel gua, cok. Bener-bener, guys. Oke, guys, ini guys, babi legendaris ya, kalian bisa lihat legendary boar. Oke. Sini dia. Ada broken stick, ada ini yang patah ya. Bang, itu game apa, bang? RDR2. Sorry, sorry ya, sorry guys. Kadang intel gue bisa salah. Kalau itu sih salahnya parah sih. Itu salahnya jauh banget, coy. Dari di sini sampai ke sini gitu, jauh banget. Kuda, kuda sini, kuda. Mana dia? Mana dia? Mana dia babi legendaris, guys? Aduh, snipernya akan pengin lagi, coy. Sini, sini. Udah malam, besok aku masuk sekolah. Oke, selamat sekolah. Ntar guys ya, gue butuh senjata gue yang kuat, cuy. Anjay, ada pelangi, boy. Senjata legend gue mana ya? Nah, ini rare. Ada deh, rare, rare. Bocil lag menyerang, bang. Ya, namanya juga internet, guys. Di refresh aja ya. Oke, oke, oke. Depan, guys. Di depan. Apakah sudah terlihat babi legendaris? Guys, di sini ada penyayang babi nggak? Di balik rawa-rawa itu kah? Bro, dia kabur, bro. Gue kelihatan, bro. Gue liat dia, gue liat dia, gue liat dia, gue liat dia. Dia hidup di rawa, guys. Aduh, nggak kelihatan. Berkabut dan berumput. Gue pengen liat dari deket. Tapi dia kabur terus. Aduh, cahayanya silau. Lah, itu ya? Bukan, bukan itu. Mana dia? Dia kabur ke sana. Aku pengen liat dari deket, sabar, jangan ditembak dulu. Setan, rumput-rumputnya ya bisa dibantu. Tuh dia, tuh dia, tuh dia. Oke, gue dapat clear vision. Please, please jangan kabur, please jangan kabur, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, chill, chill, sayang. Aduh, kenapa kamu kerumput lagi sih, anjing? Buruan, bocil, bocil. Guys, sorry ya, agak gak kelihatan ya. Tapi kalian bisa lihat sedikit ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan babi legendaris? I'm really sorry, ladies and gentlemen. Gue mohon maaf banget ya, gue mohon maaf banget, cuy. Please pencinta hewan.
Sorry, babi legendaris putih, babi albino. Guys, kelamaan guys, maafin gue. I'm really sorry. Easy girl, I'm nearly there. Coba item gue penuh, coba. Es kriuk, buset. Jahat banget kalian, coy. Apa yang penuh ya itemnya? Masih ada kayaknya. Hewan legendaris ke-6 kita, guys. Tunggu, tunggu. Tadi tangan apa? Open satchel, lalu space. Gimana caranya tadi? Bacot-bacot tes kriuk! Setega itu kalian! Beli satchel di fans bang, kata Rizky. Tapi material dia gak gua ambil, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan, gak gua ambil, gak rugi kan? Tidurnya kelamaan cuy. Gak bisa dibawa, badannya kegedean. Apakah perburuan hewan legendaris ini harus dilanjutkan? Hewan-hewan yang sudah hampir punah terus saja kita bantai. Guys, disini siapa yang cita-citanya mau makan babi, guys? Ada gak? Gak sosok sedih, emang sedih, cok. Cok, emang sedih, cok. Ada di sini. Kan babi haram, guys, kalau di Islam, guys. Next apa, bang? Nah, ini yang paling serem, guys. Rusa raksasa, teman-teman. Rusa raksasa, cuy. Menu utamanya hari ini rusa raksasa, guys. Gila, indah banget Saint Denis di malam hari ya. Keselin muka lu bang, apa sih? Apa sih, bawel lu bocil. Guys, masih ada 4 hewan legendaris lagi yang harus kita buru. Ini gua jual-jual bareng lu guys. Ini jual-jual aja nih, inventory penuh nih. Legendary boat pelt. Daging-daging jualnya kali ya. Oh, daging-daging burik begini doang. Coyote Fang trinket gak bisa dijual, item penting. Oh, ini dia. Ini dia tanduk babi legendarisnya, guys. Oke, daging babinya gue jual. Udah gue jual, lalu dia bisa dijadikan apa? Legendary boar pelt. What? All made to measure. Mana tuh? Jangan jual, dijadiin baju lah, ini mau dijadiin baju. Hah? Boar hunter. Oh, bahannya kurang, coy. Bahannya kurang, guys. Dakota, tall trees, big valley. Ah, nggak bisa bikin kostum. Nggak bisa bikin kostum, bang. Kapan senjata legendaris? Please, lihat sumur, bang.
Oh. Itu bareboard. Terus dia di bawah, Cok. Ih, banyak banget rumahnya. Ya, kok gak ada yang bisa dibuat sih? You spend much time up in Cumberland. I don't know old lumberjack friend up that way who won't stop talking about a white elk he once saw. Ya, apa pula nah, keadaan bisa dibikin? Good evening, I just join. Aduh, nggak ada yang bisa dibikin. Bahan kurang dari legendary. Coba-coba. Gue ke ini ya. Gue ke dapat jimat baru nggak? Kita lihat ya dapat jimat baru. Anjing tutup. Tutup. Oke, kita tunggu sampai pagi deh ya. Kura-kura legend. Emang ada kura-kura legend juga? Aduh, bocil putri mandiin. Iya, tar sabar guys. Dia cewek kuat guys. Gue juga suka kok cewek-cewek yang kotor gitu. Kelihatannya binal guys. Oke, kita ke trapper dulu ya. Oke. Okay. Bang berburu lagi ya hewan legendaris ketiga ya. Atau ketujuh untuk hari ini. Craft. Apa sih enggak ada yang bisa dibikin? Ngeselin lu. Ini gua jual-jualnya perhiasan lah. Set tajir gua anjir, duit gua balik modal. Ini yang langka jangan, yang langka jangan guys. Udah yuk, lagi yuk, lanjut yuk. Oke lanjut yuk, ada ini guys, apa? Apa tadi ya, di peta ya, ada yang lihat gak? Harimau Legend, emang ada Harimau Legend? 8 sampai jam berapa? Sampai 7 hewan legendaris. Yes, udah siang, mantap. Sorry, sorry, I'm sorry sir, I'm sorry. Cincin Mary jual, janganlah. Lah ngapa kuda gue nyangkut? Buset putri kotor banget anjir. Okay. Iya sih ini kayaknya udah parah sih kotornya. Anjir kuda putih cantik jadi kotor gini. Naik kocak. Yep. Lah kok turun lagi sih? Lah apa sih? Turun sendiri. Sini sini jangan di sini, di sini ngebug tempatnya. Yep. Hey. Ah, mengganggu kedamaian. Thank goodness. Cabut. Oke, hewan legendaris selanjutnya di peta itu ada di sekitar sini guys ya. Tadi kan di sini. Ah, di sini nih. Kita di sini guys. Teleport aja kali ya. Halo bang, udah berapa hewan legendaris? Udah 2. Sama kemarin total sudah 6 hewan legendaris. Wes, gue dikejar polisi guys, sabar guys. Polisi mengintai gue nih. Bang, bagi Roblox, bagi Robux. Nggak mau, minta sama mamamu aja ya. Ini kita mandiin dulu deh si putri guys. Bocil mandiin putri menyerang nih. Oke, kita mandiin dulu ya. Cara mandiinnya gimana sih? Loh! Let's go, girl. Dengan Mama Lemon, satu kali sikatan, langsung kinclong! That's magic. Ini akan teleport deh. Kita kesini dulu ya. Gue mau lihat peta guys, sabar ya. Kita lihat peta dulu teman-teman. Lihat peta untuk hewan legendaris selanjutnya. Data gue mengatakan ada di aku gagal tiba-tiba. Oh, di atas pengkolannya guys. Di atas pengkolannya cuy. Pas banget di atas pengkolannya. Bunuh bocil dapat surat. Kok bisa bunuh bocil di game ini guys? Nih, ingat gak pengkolan ini? Di atas ini persis deh. Ya. Oke deh, gue gak pakai intel dulu. Coba-coba gue double check sama intel gue ya, sebentar ya.
Gua double check sama intel gua apakah benar. Gua cross check dulu sama intel gua. Kayaknya sih benar, guys. Kayaknya sih benar sih sekitar situ, guys. Ya nih ya. Lihat nih pengkolan ini di sini, guys. Sekitar pengkolan ini, oke? Okay? Coba kita lihat lagi sekali lagi. Shit. Oh. Nah. By the way, guys. Apa namanya tuh? Apa ya kemarin? Tadi gua mau bahas apa ya? Sekarang artis yang lagi populer siapa sih? Ya, yang pemain film gitu ya? Tahu nggak siapa gitu? Bang, lu sabar banget hadapin bocil. Buset, you don't know, man. Ini ya, artis yang lagi populer siapa ya? Bejorka ya? Oh iya, lagi masalah hacker-hacker itu ya? Itu gua nggak terlalu ngikutin sih ceritanya. Cuma gua denger-denger banyak yang ngedukung hackernya, guys. Karena dia membongkar kebusukan pemeran pop gitu ya. Bener ya? Ya nggak sih? Bener gak sih, guys? Banyak yang dukung jadi Bejorka. Gue sih gak tahu ya. Tapi kalau gue akhir-akhir ini lagi suka sama Tretan Muslim. Bang Tretan Muslim, guys. Soalnya dia, gue cukup salut sama dia. Dia cukup berani orangnya. Dia penggerak toleransi. Walaupun skalanya belum terlalu besar, tapi gue sangat respect sih sama Tretan Muslim. Anyway, sekarang VTuber, kalian nonton siapa, guys? VTuber kalian lagi suka nonton siapa, cuy? Freddy Sambo udah lewat mas ininya, cuy. Udah lewat, hype-nya udah lewat. Kalau VTuber kalian lagi suka nonton siapa, guys? Tretan Muslim idol aku. Iya, gua juga sangat sangat respect sama Mas Tretan Muslim. Atau Subrek, Tretan Muslim, mantap. Gua juga udah pernah tuh ketemu Tretan Muslim tuh dulu banget. Waktu itu gua masih 400 ribu subscriber. Pas itu orangnya baik juga sih emang. Marama juga. Wait guys. Udah, kita udah nyampe nih ya. Kalau nggak salah di... Sebentar. Gua cross check dulu sebentar ya. Sebentar, gua cross check dulu. Kayaknya sih ada... Oh, di sini. Yang ini guys. Agak mirip. Ini ada... perkumpulan orang-orang. Jadi kita hiraukan aja mereka, teman-teman. Aku Megachan. Salah, maaf. Semoga putri bisa lewat sini ya, sekalian mandi ya. Kobo Kaneru, mantap. Ayo put, naik put. Cakep putri, bisa diandalkan emang. Nice putri. Ih, ada reruntuhan apa nih? Ih, kok ada pistol di situ? Wait a minute. What is that? Di bawah. Cara ke bawahnya gimana, cuy? Oh, ini ada kartu nih. Nice, dapat kartu. Ke basement, iya ya. Wih, kartu Panther keren. Sebentar ya. Untuk hewan legendaris tar dulu ya. Itu ada yang tahu cara ke situ enggak? Tahu. Aduh, gelap banget di sini, sumpah. Oh, itu di IC ya. Gue udah gak bisa ngeliat yang gelap-gelap gini lagi, guys. Pisau perang saudara, guys. Apa maksud pisau perang saudara? Gua ambil ya. Civil War knife tuh. Coba kita lihat. Pisau perang saudara, bro.
nggak bisa direview sih. Harus ada musuh baru bisa ngebacok orang, guys. Buat ngeliat damage-nya. Di pojok ada topi sama peti harta, ha? Serius? Sebentar, sebentar. Di pojok ini, pojok. Wait, ada yang bilang ada topi di sini. Aduh, anjir nih, kameranya deket banget dah. Oh iya, benar. Aduh. Oh bukan, tuh item biasa doang. Di inspect di slot equip, coba gue inspect ya. Mana nih pakai ini, guys? Nice, kelihatan semua, main peluru. Healing berapa aja sampai 6 hewan. Eh gue ambil loading dulu ya. Balik nih, gue udah balik. Itu tuh chestnya tuh. Loh, kok ada musuh sih? Loot box. Ya elah, peluru doang, gue kira harta karun emas gitu. Oh, ini kali. Ini. Oh, itu tuh bener-bener ada topi di pojok. Ih, ada yang beneran veteran, cuy. Bener loh, ada topi sama chest di sini. Gelap ya, agak gelap ya. Gold nugget, yes, nice. Dapat chicken nugget, guys ya. Sama Civil War report, tulas sama surat tentang Civil War. Wah, ini game kalau mau ditelusuri sih. Dari Lieutenant Ronald Alger. Wah, ini sih kalau gue telusuri sih bisa parah sih. Bentar, ada topi tadi, topinya mana? Gelap banget, cuy. Itu tuh. Gue tuker ya. Anjay. Oh, ini sejarah. Topi zaman-zaman perang saudara. What an amazing game, sedetail itu, bro. Ini adalah pos ya rupanya ya. Ini kayaknya kayak fortress kecil. Fortress kecil di mana peninggalan tentang waktu itu perang sejarah antara Amerika, ya, perang saudara Amerika sama Amerika. Gokil nih game, detail banget, coy. Gila, gue gak sanggup sih buat berpisah sama game ini. Oke, by the way, kita udah sampai ya teman-teman ya. Okay. Aduh, bisa gak kebawah? Aduh, gak mau sih putri. Itu lagunya Zelda, bukan Legaia. Wah, ada tanda tanya tuh, apa tuh? Aduh, ini nyusahin aja deh orang-orang ini dah. Apa lagi sih, Pak? Ya, kues! Ya, elah malah ngambil kues. Gua kira... You sick, partner? It's in me. They're in me. Ya, sabar ya. Butcher's Creek. Butcher's Creek. Where? Gue selama itu, wah, jangan deh, skip. Bocel ulur waktu menyerang kah? You want me to take you back or me? Come on, let me get you. Aduh, nganter dia ke rumah lagi, cok. Ini nggak bisa lewat nih. Butcher's Creek. Ini nggak bisa nanti aja nih. Sekalian apa? Sekalian kita coba-coba. Mungkin bisa sekalian. Ah, intel gue mengatakan sih di sini, guys. Intel gue mengatakan di sini ya. Intel gue mengatakan di sekitar sini. Di sini nih. Darkness. Nggak ke-trigger ya ininya ya? Kalau ini ya, kalau lagi quest ya, hewan legendarisnya ya? Eh, deket kok guys, gak jauh-jauh banget kok. Yo, gak apa-apa ya, deket. Diver legendaris di bawah desa orang itu. Oh gitu. Oh, di desa orang itu, ya udah sekalian. Oke. Deket kok. Tapi intel gue mengatakan di sini. Iya sih, deket sih. Alright, let's do it, bro. Dang it.
Ah, demon, setan. Bunuh, apa sih bocil bunuh, sumpah. Bocil-bocil yang bilang bunuh bener-bener ya, kayak apa, mau caper atau apa gitu. Mereka gak sama sekali respect sama perjalanan kita dari episode 1 membangun kebaikan Arthur, terus bocil segampang itu ngomong bunuh orang tak bersalah. Bro, ini personalitas Arthur yang kita bicarakan. Tak pernah tiada tara, anjing. Bro, ini Arthur udah mau hari-hari terakhir Arthur, men. Gak ada respect-respectnya sama Arthur, loh. Nih. Arthur, orang baik sekali begitu disuruh bunuh orang lagi terluka. Selalu banget gue. Since the troubles began, he just he's not the same. It's in. Nggak ada respect-respectnya sama Arthur loh. No, he's not well. Oke. Kayaknya ini udah kelar quest-nya, tinggal kita cari lagi beaver-nya. The darkness. Ah, kegelapan. Tadi lu nabrak orang, Bang. Nah, kalau itu kan gak sengaja. Beda. Pembunuhan yang apa sih? Ini orang bener sih layak dibunuh, guys. Setelah gue pikir-pikir ya. Please, please, Lemuel, not well. You got anything for? Oh, dia sakit, bro. Dia sakit, guys. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship, friendship and love. We're not a rich village, sir, but with love, rich. We thank you. Oh, mereka kakak adik. Oh, that's it. Oke, okay, quest-nya berakhir, teman-teman. Nice. Itu gua, kebaikan gua nambah lagi tadi habis nabrak beberapa orang kan ya? Nah. Oke, okay, benar nih di sini nih. Di sini nih, musang legendaris nih. Ini gua udah di awas kita brak lagi. Udah di desa nih. Storage unlimited crafting buruan ke person, Bang. Yang bener kamu. Review pisau, mau review pisau. Itu quest berburu dukun, ha? Quest berburu dukun. Anjing nyungsep ke sungai. Bentar. Holy crap. Oke, okay, benar. Tadi karena ada quest jadi enggak ke-trigger. Nice. Oke, okay, Where are you? Wait, where are you? Itu tanda tanya tuh. Itu kah? Itu kali ya? Come on, girl. Ini itu deh. Wow. Let's go. Hewan apa ini? Kita lihat sama-sama. Lihat ya, kita lihat sama-sama ya. Itu dia tainya tuh. Broken stick. Let's see what we got. Kuda, jangan lupa sniper. Sniper rare. Alright. Oke, kesana. Udah hewan apa ini? Kemana itu? Wow, lewat sungai cuy. Itu lewat sungai cuy. Hah? Yakin gua kesitu? Hewan apa sih ini? Hewan legendaris apa ini teman-teman ya? Itu bro! No, are you sure? Guys, kalian yakin hewan selucu ini kita eksekusi, guys? Guys, kalian yakin? Bukan itu, Cok. Bukan, Cok. Beda, Cok. Itu kah? Bukan itu, Coy. Bukan itu, guys. Itu abangnya kali ya? Bukan itu. Bukan itu, cuy. Ini tainya nih.
Bukan, bukan, bukan. Wait, harus syukur bukan hewan selucu itu ya. Enggak guys, bukan guys, bukan guys. Dia naik ke atas sini. Ada di sini. Nah itu tainya tuh. Anak buahnya kali, anjing. Masa ya mana kenapa punya anak buah. Oke, ini dia broken stick lagi. Ya syukur bukan hewan lucu ya. Syukur bukan hewan lucu, teman-teman. Nah, dia ke kiri. Sumpah nih banyak hutannya, gua enggak kelihatan apa-apa, cuy. Ah, lurus. Wait, what is that? Wait, gua enggak lihat, gua enggak lihat. Apa itu dia? Itu dia, cuy, itu dia, cuy. Wait, what is that? Wait. Apa itu? Legendary Beaver! No, bener guys, hewan kecil lucu guys. Beaver albino guys. Dengan ekor pink. Oh shit. Serius gua harus bunuh hewan selucu itu? Bro, itu hewan langka yang dilindungi loh. Lucu banget, gemesin banget ya, garuk-garuk mukanya. Maaf guys, sekali gue tusuk pakai pisau perang saudara. Bro, ekornya gemoy banget bro, warna pink bro, kayak platipus bro. Dia cuma garuk-garuk muka, mukanya gatel tadi. Ini agak kejam guys, hewan sekecil ini kenapa harus jadi hewan legendaris sih? This is so cruel, man. Ini cruel banget sih. Ini terlalu cruel game ini, guys. Hewan semenggemaskan itu loh.
man, I feel guilty. Aku feel merasa, man. Merasa bersalah. That's fine. Mind if I warm my bones? Lah! What? Y'all knew this was murder. What just happened, man? You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Everything bought and paid for. And we're gonna protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Gara-gara gue berburu platypus legendaris. I think you got the message. I'll kill you next time. Bro, please jangan ambil hewan legendaris gue lo ya. Anjir, kaget gue. Gue kira nge-bug gamenya anjir. Gila nih game random banget ya. Game ini random banget ya. Dibegal gue diancem lo. Diancem lo. Oh, gak boleh buat tenda di situ. Itu pencinta berang-berang. Emang tuh pencinta berang-berang guys. Lawan, jangan guys, jangan guys. Jangan cuy, jangan cuy, gue takut cuy. Aduh, harusnya gue review. Iya sih, mereka berdua, gue sendiri bro. Arthur udah sakit guys. Arthur is sick man. Arthur banyak ini, nyakit. Apa ini cuy, TBC. Guys, gue takutnya mereka komunitas pencinta berang-berang guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita setoran dulu ya. Setoran dulu, abis itu udah berapa hewan legendaris? Udah 3 ya? Berarti 4 atau 3 lagi nih? Gue gak tahu deh, intel gue mengatakan sih ada 4 lagi. Katanya ada bison, tapi katanya bison gak bisa guys. Cara teleport gitu pencet apa bang? Kata Jaki, pencet travel pakai api unggun. Pakai api unggun aja gampang. Mereka geng sadis tinggal di gua itu. Ada easter egg-nya gak? Ada easter egg-nya gak, Bu Freebrod? Hewan apa aja bang? Ya udah, tadi udah platypus legendaris, babi legendaris, babi legendaris sudah, bison udah, bison putih ada lagi, bison raksasa. Itu bison putih ada 2 bison, bison raksasa sama bison bison hitam yang ada di thumbnail. Bison padang pasir ya, bison padang pasir. Oke, kita jual ya. Kok ini sih? No, salah. Jual. Okay, let's take a look. Okay, ini dia. Kita jual legendary beaver pelt. Oh, I pay just about any price, man, this is so cruel, man. Ini sangat cruel, man. Beaver carcass to craft garment. All made to measure. Good choice. Hello, sir. Bye. Guys, kulit. Yeah, mister. Kulit dari platypus legendaris hanya dihargai seharga sarung tangan, guys. Guys, can you imagine that? Can you imagine that, bro? Lihat jimat, bang. Nanti sekalian nih, kok Arthur lemes banget, Arthur. Arthur pun merasa bersalah, men. Arthur pun merasa bersalah, coy. Wah, perburuan hewan legendaris ini udah keterlaluan sih. Agak keterlaluan sih guys perburuan. Dan masih banyak cuy. Masih ada serigala guys. Yang deket masih ada serigala. Ada 2 rusa.
Guys, kalian yakin mau lanjutin semuanya sekarang? Kalian yakin mau lanjutin semuanya sekarang? Masih banyak loh, sumpah. Masih banyak loh. Nih di sini nih ada serigala nih katanya nih. Guys, tapi gue cepetin aja ya. Gue juga ada ngantuk banget, men. Oke. Guys, please jangan puter-puter lagu sedih, guys. Tolong, guys. Ya. Enggak usah puter-puter lagu sedih ya. Gue minta kalian baik-baik deh ya. Jangan puter-puter lagu sedih, teman-teman. Boleh enggak? Boleh enggak? Gue minta tolong itu aja. Jangan putar lagu-lagu sedih. Kalian bikin gue sensitif, men. Oke. Arthur kasih makan. Oh iya, Arthur kasih makan, cuy. Ya. Ya udah. Gua kelarin semua, guys. Berburu nyamuk aja Bang Dublin. Ih anjing nih banyak banget nyamuk di rumah gua. Guys, yang rusa-rusa terakhir ya, yang gede-gede terakhir ya. Oke, yang gede-gede terakhir ya. Supaya secara esensi konten lebih menarik ya, maksudnya supaya yang susah, yang gede berarti susah. Ya. Jadi yang gede-gede terakhir, yang rusa-rusa terakhir ya, oke. 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 Udah, oke. Oke, gua akan tidur sini, semoga bisa tidur sini. Katanya ada serigala legendaris di sana, guys. Nah, itu burung legendaris tuh. Gua akan teleportasi ke Rhodes ya. Bener gak sih di situ, guys? Gua double check boleh gak sih? Ah, gua takut dibegal lagi nih. Jangan lupa istirahat Bang Windo. Oke, Nando, ini dikit lagi kok. Fast travel ke Rhodes ya. Oke, semoga bener ya. Nah. Sorry agak nge-lag, gua mau lihat informasi dulu. Oke. Itu hewan apa ya? Kayaknya musang dah. Musang pas serigala ya, Lana Rhodes. Koyote udah. Koyote gua udah. Apa itu ya? Mana sih tadi? Anjir, susah banget nyari petanya, cuk. Aduh, gelap kali, bro. Itu tuh nomor 13 tuh, coba kita lihat. Fox! Musang legendaris, what? Are you sure? Musang! Hah? Sekitar sini nih. Intel gue mengatakan sekitar sini. Nih, metok pon. Oke, pas banget. Ih, anjir, deket banget, cuy. Kayak literally witches. Kayak satu langkah, anjir. Tinggal sejengkal, coy. Pustori kapan, bang? Pustori abis misteri. Abis hewan legendaris ini, gue... Put. Apa sih nih? Ini gue review pisau lo ke lu ya. Jangan sampai gue review pisau ke dia, guys. Sumpah. Nunggu siang kali ya, biar epic ya. Setuju gak nunggu siang? Mau gak nunggu siang, guys? Anjay, gak bisa, bro. Cari tatangka bison. Iya, bison hitam. Oke, setuju ya. Gue akan tidur sampai siang. Soalnya deket banget tapi di sini. Nah, di sini gue tidur sini deh. Itu koyote bang, serigala legendaris map atas. Bukan, ini musang Adam. Adam Toven ini musang. Ada di situ, intel gue mengatakan di situ. Ya, benar. Serigala di atas benar. OMG. Kamu yakin memang musang? Ya itu kan hewan ini, cuy. Hewan dilindungi kalau di Jepang. Hewan sakral loh, setahu gue di Jepang pagi apa siang ya? Siang aja lah. Siang biar lebih terang, guys. Di Metok Pond. Wah, gue harus bunuh musang, cuy. Okay, let's do it, bro. Okay, intel gue kayaknya nggak mungkin salah ini. Nah, ini kan udah nih, udah ada silangnya tuh. Ada di sini nih.
Musang anjir, muka sange. Di Indonesia ada musang gak sih guys? Di pulau mana ya Indonesia ada musang ya? Deket. Oke, itu namanya freestyle ya, itu namanya freestyle guys. I call that freestyle. Nah di sini nih. Bener kan intel gua kali ini? Hah, depan komuk langsung. Let's do it bro. Easy. Langsung ketemu guys. Easy. Oke, okay. Ini dia guys. Hewan legendaris berikutnya. Legendary fox, bener kan? Musang lo itu selama ini. Lama-lama putri mati konyol gak? Putri strong. Putri cewek strong ya, tenang. Putri itu cewek strong guys. Kalem. Oke, okay, broken stick. Looks way up. Oh dia turun. Itu kah? Ah itu gampang banget. Nggak mungkin itu. Itu kah? No. Aduh putri, sini sniper gue jangan diinin mulu. Itu bukan musang bro, itu rusa bro. No. Gue butuh sniper gue. Put sini put. Minta sniper put. Selalu harus bawa sniper ya. Ada nah, turun. Enggak bukan dia cuy. Nah itu rusa ekor putih. Bukan dia, itu rusa cuy. Beda banget bentuknya rusa sama musang. Ah itu dia jejak petunjuk berikutnya. Kak, mana kabar ilam sehat ilam. Lagi main sama Farel. Oke. Okay. Rubah sama musang sama apa beda sih? Oh, dia ke hutan. Wait, sus. Agak sus nih. Put, lu juga gak usah ikut di belakang gue, Put. Oh my god, elegan banget, cu. Bro, musang albi, fox albi. Dia kabur lagi, dia ngeliat gue. Bro, anggun banget, bro. Bro, ini jahat banget, bro! Bro, sampe kejang-kejang gitu, sumpah bikin kita merasa bersalah. Please, udah mati lo. Please, mati. I'm sorry. Bro, kenapa, Pak? I'm sorry. Guys, gue trauma men, gue pernah lihat kucing di jalan waktu gue pulang dari Westin ke hotel. Gue pulang naik motor, terus ada kucing ketabrak, bagian bawahnya itu kayak kelindes gitu, terus kayak bagian tubuhnya kayak keluar gitu, dan kucingnya masih kayak kejang-kejang gitu, masih gerak, cok. Kenapa sih lu gak langsung mati? Gue gak bisa lihat.
Gue harus lihat hewan kejang-kejang menuju ajal gini, men. Men, ini game memang mau bikin kita merasa bersalah, guys. Kenapa sih tembakan gue udah di kepala, kenapa dia gak langsung mati, cok? Kenapa gak one hit kill? Kenapa kita harus melihat, menyaksikan dia kejang-kejang menuju napas terakhir? Oh my god, nih game sumpah. Sumpah ini game kejam sih. Sumpah. Just wait a second, girl. Sumpah, kenapa game ini harus sedetail itu? Hewan kejang-kejang menuju ajalnya kenapa harus ditunjukin? Oh my god. Game-nya terlalu realistis, coy, bikin kita enggak merasa bersalah, kan? Albino lo. Guys, sudah berapa hewan legendaris yang gue bunuh, guys, malam ini, guys? Please, gue pengen cepat ini berakhir, cuy. Please, I want this to be over. Aku ingin ini berakhir, bahasa Indonesianya ya. Bahasa Manadonya, sudah, Jo, baking ini berakhir, Jo. Ini udah benar-benar bikin titik sensitif kita benar-benar tersentuh, men. Guys, koruptor legendaris ada nggak sih, guys? Guys, come on, guys. Ayo bikin ini berakhir, yuk. Dikit lagi berakhir, yuk. Ayo kita bikin ini berakhir, yuk. Kayaknya 3 lagi deh. Kayaknya 3 hewan lagi deh, guys. Ntar gue double check ya, gue cek lah ya. Gue cek ya, guys, ya. Gila, ini paling dark sih. Ini paling-paling serem, paling sedih sih. Guys, gue lihat dia sampai begini, coy. Kita lihat dia sampai begini, guys. Padahal gue tembakin gue ke otaknya, guys. Kenapa dia gak langsung mati? Kenapa dia gak langsung meninggal? Itu pertanyaan besar gua. Jadinya kita kan harus melihat napas kejang-kejang terakhir dia. Please jangan buat kami kecewa. Kagak, bro, itu tembakan gua udah di headshot. Entah kenapa dia gak mati. Makanya gua kasih tembakan terakhir untuk mengakhiri penderitaannya. Anjir, kepalanya kita jual, cuy. Once in a lifetime, eh? Tuh, udah gue jual-jualin tuh. Ini yang 55 jualin, guys. Kayaknya yang 55 mentok nih. Jadi penuh terus. Oke, lalu kita bisa bikin apa? Hah? Jubah dari bulu QB? All made to measure. Bear, Ropi, Dream Catcher, Beast of Prey, Huntsman, Petrol, Stalker. Lah. Skem anjing, kagak ada yang bisa dibikin. Wish I never had to take my stall into the sea folk had any damn money. Bahannya kurang ya? Kayaknya ada bahan dari hewan lain deh yang harus kita buru, guys. Baru dia kebuka. Ya nggak sih? Coba-coba kita lihat ini deh, lihat talisman, guys. Coba kita lihat talisman. Wah, sumpah sih anak kecil yang nonton besok pagi nih. Fans, bang, coba-coba fans. Coba-coba, kita coba cek ke fans. Craft. Oh my lord.
Oh my lord. Legendary Beaver Tot. Gigi Beaver menjadi ini ya, menjadi talisman guys ya. Ini guys ya. Oke, gue beli ini ya. Suaranya putus-putus. Hah? Suaranya putus-putus. Yang bener guys. Oke, gue coba bikin ya. Nge-lag mungkin internetnya, coba refresh aja guys, refresh. Refresh. Aduh, bocil mic rusak beneran. Refresh guys, ini internet kali, padahal OBS gue ijul. Oke, gue bikin ya. Legendary Beaver Tot. Permanently slow. Oh, senjata kita lebih awet 10%. Nice. Nice banget, guys. Ini guys, Fox. Cakar Fox, $20. Oke, gue craft ya. Permanently increase the time Eagle Eye can stay active. Oh, Eagle Eye kita jadi aktif lebih lama. 5 detik lebih lama, guys. Keren juga sih. Itu sih keren sih, guys, kalau itu, guys. Thumbnailnya dapat dari Google, kok tahu sih? Iya, bener. Dari Google, guys. Iya, guys. Keren juga sih itu, tapi bajunya belum bisa dibikin ya. Baju belum bisa dibikin. Tapi kita, Dead Eye kita bisa lebih lama. Ih, keren juga, anjir. OP banget, anjir. Ini hewan-hewan legendaris, cuy. Aduh, kenapa sih nggak di early game kita bikin-bikinnya? Oke. Yo, next yo. Yo, cepet akhir yo. Ih, kenapa putri berdarah, guys? Oh, darah dari hewannya, teman-teman. Sorry, telat, bang. Aku baru pulang kerja. Iya, nggak apa-apa. Oke, guys, ya. Bang, upgrade storek, bang. Biar bisa ambil semua daging hewan. Itu kayaknya daging doang deh buat dimakan. Tapi item pentingnya buat crafting itu nggak ngaruh, guys. Feeling gue begitu, ya. Oke, guys. Akhirio. Tersisa. Ini udah semua nih. Ini 4 udah semua. Beruang udah. Ini belum tuh yang putih. I see. 1, 2, 3. Sisa 4, guys. Sisa 4. Guys, ada 3 rusa. Kalau kalian bisa lihat, 3 rusa. 3 spesies yang mirip rusa. 1 serigala. 3 spesies yang mirip rusa. 1 serigala. Besok lagi apa sekarang nih? Tikus sudah. Paling kejam itu episode paling kejam yang ini tadi ya, apa Fox ya? Bang, coach buat malam ini. Bekerja keras lah. Sampai tetes keringatmu bercucuran. Sampai tulangmu kram. Sampai darahmu mengalir. Nah itu. Itu aja. Bang, ikan legendaris kapan? Ikan legendaris gua penyayang ikan, bro. Gua penyayang ikan, guys ya. Jadi gua nggak akan berburu ikan legendaris, guys. Oke. Hewan legendaris berikutnya. Nah, nyambung lah, kocak. Nggak bisa di sini, guys. Nggak bisa tidur. Ini masih sawah. Lah. Wah, Arthur lapar, guys. Bang, besok volley please. Volley masih di grinding, say. Sabar ya. Aku mau grinding 2000 EA biar gacanya lebih seru. Tapi lu main game mancing, bang. Oh iya juga ya. Tapi kalau ini realistis, kalau game mancing yang gue mainin kan gak realistis. Kalau yang realistis, gue nggak sanggup, cuy. Sebentar, gue mau kemana sih, guys? Kita nih mau ke atas sini sih. Nih guys, pojok atas sini nih. Nah di sini, ya di sini guys, sekitar sini. Coba gue double check lagi ya, guys. Kita cross check lagi. Mana sih kok petanya berubah dah? Oh enggak, gue yang salah lihat. Sih, ada beruang nih. Lihat ya. Nih, ini ada 2 di sini. Nih, kita yang 2 dulu deh. Ya, di sungai sana, sebelah-sebelahan sungai itu ada serigala. Ah, gua tahu itu di mana, cuy. Gua tahu itu di mana, guys. Yes. Yes, sir. Di sungai sini. Wahiti. Ingat nggak, guys? Nih, ya, lihat ya. Kotora Spring. Ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Oke. Kita serigala dulu ya.
Eh, bisa gak sih gue bawa dua hewan legendaris sekaligus? Jadi gue gak bolak-balik gitu, capek banget bolak-balik. Gak bisa ya, harus bolak-balik ya, gak muat ya kudanya ya. Gak bisa guys, harus bolak-balik guys nih. Wahiti Indian Reservation. Yang veteran bisa gak? Gamer Sindo bisa gak? Di situ kan ada rusa sama serigala, sekalian aja. Wahiti, Wahiti, Wahiti. Bang, lu pernah lewat? Gak bisa kalau gede. Oh, kalau gede bisa. Kalau kecil? Misalnya kecil? Banyak cewek viewer lu malam-malam. Iya. Yang cewek-cewek boleh di-share IG-nya di sini. Mungkin ada cowok-cowok desperate, putus asa yang berharap bisa mendapatkan cewek dari live stream. Ada enggak di sini? Boleh di-share IG-nya yang cewek-cewek. Mungkin di sini ada cowok-cowok desperate. Oke, 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 oke. Nih guys, ini deket banget cuy. Ini deket banget di sini, guys. Di sini ya. Tinggal aja otomatis kejual. Ah, serius? Emang iya tinggal otomatis kejual? I'm not sure, man. Kenapa gak nyarinya besok, bang? Karena jadwalku lumayan padat, guys ya. Banyak yang harus kulive-in, guys. Kayaknya gak seru deh kalau gelap gini. Oke, kita akan tidur dulu, guys. Kita kemah dulu. Kita kemah dulu. Benar, ditinggalin aman. Ditinggalin gak dibawa ke itu aman, langsung kejual sendiri. Mendingan gitu biar cepet. Tidur sampai siang ya. Waktu efektif untuk berburu hewan legendaris yang activity-nya gak too much, itu di siang hari dari pengalaman gue, cuy. Maksimal setiap hari gue nonton lo istirahat sejenak, relatifnya mantap. Thank you bro. Thank you udah nonton. Oke guys, ini dia ya. Kayaknya udah 5 deh. Gue udah berburu berapa ya? Banyak banget hari ini cuy. Tuh guys, banyak yang share guys IG-nya tuh. Tuh cowok-cowok yang mungkin merasa gak pernah dapet cewek. Ini gue banyak banget dah markingnya dah. Kenapa jadi gitu dah? Ngebug ah. Tuh guys, banyak yang share IG guys. Bang, kamu gak istirahat? Dikit lagi nih. Dikit lagi kita istirahat guys ya. 4 lagi kok, 4 gampang kok. Wait, wait, gue cek dulu. Oke. Sangat dekat itu teman-teman. Serigala ya. Serigala legendaris. Interesting. Bang, lu gak takut horde? Lah kan yang kenalan bukan gue. Apa itu rusa legendaris? Nah di sini guys, nih guys, inget ya pemandian air panas. Serigalanya di deket pemandian air panas ini. Notifikasi. Notifikasi. Ah! Ya too much aktivitas, cok. Too much aktivitas, guys. Tidak. Mungkin pagi hari sepi. Mungkin pagi hari sepi. Kita cek pagi hari ya. Kita cek pagi hari, guys. Kalau too much aktivitas gak bisa. Gak bakal kedetect dia. Oke, kita akan tidur sampai pagi teman-teman di pemandian. Indah banget pemandian air panas ini ya. Gila sih, di Amerika ada tempat-tempat kayak gini. Kalau di Indonesia ada curug, guys. Kalian pernah ke curug gak? Oke, gua akan tidur di sini dan gua akan tidur sampai pagi ya. Di curug juga lumayan enak ya, pemandian air panasnya. Waktu itu gua ke curug sama anak-anak Jaya Esport, kita liburan sebentar. Melepaskan penat kehidupan pekerjaan dan juga kenyataan hidup ya. Curug ya, bukan curug. Oke, semoga ada aman ya. Bro, lihat bro itu bro. Kecurug sombong, anjing. Kecurug doang dibilang sombong, bangke. Masa gue cerita kecurug dibilang sombong? Kocak, anjir. Wait, kok gak ada ya? Bentar, guys. Kecurug cuma berapa ribu, anjir. Gak nyampe gocap buat masuk pemandian air panasnya. Wah, kok gak ke-detect ya? Wait, wait. Kedekatan ya mungkin ya? Kedekatan ya? Harusnya notifnya muncul ulang. Coba gue jauhin dikit ya, gue jauhin dikit ya. Guys, serius guys. Kalian mesti tidak pernah curug men, curug dibilang sombong. Kalian hidupnya di goa apa di apa? Gua aja yang hidupnya di goa.
Kalau gue bilang gue ke Singapura baru sombong. Gue gak pernah ke Singapura by the way. Curug itu liburan ke Curug paling motor atau kalau rame-rame naik mobil patungan berapa ribu sih? Nah, kita tidur sini ya. Tidur sampai siang lagi coba siang lagi. Sombong dari mana sombong? Curug deh dibilang sombong. Gue bilang ke Curug ini bilang sombong bro. Apalagi gue bilang ke Bali gitu. Oh my lord. MG. Udah yang bilang ke Curug sombong, mending kalian cari IG cewek deh di live chat tuh. Biar tahu kehidupan dikit. Kalau serigala harus malam bang. Oh bisa jadi cuy. Iya sih serigala. Mungkin di malam ya, tapi gue coba sekali lagi siang ya. Gue coba sekali lagi siang ya. Oke. Gue coba sekali lagi. Ini kenapa marking point gue jadi banyak banget ya? Ih lo kecuruk doang dibilang sombong, hedon, anjir kecuruk hedon. Bang kenapa hewan la... Eh iya iya, hewan legendaris kenapa rata-rata albino ya? Gue juga gak tahu deh. Please detect dong. Let's go! Hey. Let's go! Oh, enggak harus malam ya, bocil malam. Oh, itu ada tanda-tandanya tuh. Nice! Enggak harus malam ya. Oke, ada tainya nih, tainya seperti biasa ya. Kita berburu dari tai, guys. Kenapa ya? Jangan bilang serigala ini albino juga, cuy. Oke, easy one, nice. Lu ke Indomaret aja dibilang sombong. Ih, gua ke Indomaret aja dibilang sombong anjir. Eh, sniper jangan lupa ya, benar-benar. Sniper sini sini. Lebih seru siang kalau cari hewan, benar sekali Robby. Biar karena lebih kelihatan, lebih jelas. Dan secara nilai jual konten juga lebih tinggi harus ya karena bocil enggak suka lihat yang gelap-gelap, guys. Woi. Nah. Oke. Oke. Guys, gua akan make sure penderitaannya singkat ya. Ya. Gua akan make sure penderitaannya singkat. Jadi kematiannya cepat dan tidak menderita, oke? Okay? Oke. Okay? Gua enggak akan ngecewain kalian, guys. Gua enggak akan membuat hal-hal yang sadis lagi, maksudnya kematian yang sadis gitu. Jangan kejam-kejam ya. One hit kill, one shot one kill ya. One shot one kill. Oke? Okay? Gotta be close. Gotta be close, bro. Gotta be close, man. Ooh, so close. Mana cok? Kalian lihat itu, dan dia tidak albino teman-teman ya. Dia kulitnya berwarna. Ih, oh my god, elegan banget cuy, elegan banget cuy, cuy. Wih, dia nengok ke kita, guys. Stay in. Bro, gede banget anjing. Guys, gue berani jamin tembakan pertama gue itu pasti dia langsung mati. Serius, jadi dia gak menderita. Gue tahu gue ngeluarin lebih dari 10 peluru. Tapi percaya sama gue, itu yang pertama langsung ke otak teman-teman ya. Yang pertama langsung ke otak. Dan dia langsung mati tanpa menderita guys ya. Oke?
Guys, ini serigala paling gede yang pernah gue lihat loh. Gedenya segede Arthur loh. Sorry. Shh, girl, won't take long. Guys, gue memberikan penghormatan terakhir, guys. Mohon maaf pencinta serigala dan pencinta anjing. Guys, biarkan dia bisa tenang di dalam air tempat dia hidup ya. Sudah guys, jangan lagu set terus guys. Tiga hewan legendaris lagi teman-teman. Kalau nggak hewan itu gelar kan ulitnya ngurun beda kata cicik ini. Kalau hewan legendaris nggak ngaruh guys. Gila gede banget loh serigalanya loh. Kok nggak dikubur? Itu gua kubur di dalam air cuy. Gue kubur dalam air, guys. Kepalanya jangan dijual, ha? Kepalanya jangan dijual, maksudnya? Enggak kok, udah masuk kok. Guys, udah. Udah, cukup ya. Tiga hewan legendaris lagi, yuk. Tiga hewan legendaris lagi, guys. Itu udah gue kubur di air. Gini, guys. Jadi alam semesta mengajarkan kita bahwa semua segala sesuatu akan lahir dari tanah dan mati di tanah. Tuhan menciptakan air sebagai pengurai, teman-teman. Dengan adanya air, sel-sel molekul, partikel-partikel tubuh, makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan akan terurai dan akan kembali lagi ke tanah. Ya. Jadi serigala itu kembali ke air dan tubuhnya, sel-sel tulangnya juga akan terurai, teman-teman. Oke. Okay? Ya. Akan terurai dan serigala itu akan kembali ke tanah. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Lahir dan mati, itulah siklus makhluk hidup, teman-teman. Jadi gue taruh di air, teman-teman ya. Kita jual ya. Kita jual guys ya, $43 mahal banget cuy. Wow, kita bisa membuat darah. Darah apa namanya? Ini enggak perfect elk. Oh, dikombo. Harus dikombo. Why? How's life treating you these days? Not the best of days. Kita bisa buat semua kostum enggak sih, guys? Oh, sama perfect fox. Oh, kombonya sama hewan-hewan biasa. Kombonya tuh harus berburu hewan-hewan biasa. Tuh guys, tuh perfect boar pelt. Boar yang diburu pakai panah. Wah, ribet juga ya kalau mau bikin kostum-kostum ya.
Tuh, berburu serigala pakai panah biar perfect. Oh, gitu mekaniknya. Jadi enggak semua materialnya legendaris. Oh, yang ini, Cuk. Enggak semua materialnya legendaris, teman-teman. Materialnya kalian mau emang bikin semua kostum? Aduh, PR juga, Cuk. PR juga anjir, gua harus berburu hewan-hewan yang cupunya juga, guys. Ya udah deh. Nanti kali ya. Berburu hewan yang cupu-cupu tapi pakai panah biar perfect. Wah, ribet juga ya untuk ngelengkapin kostum ya. Tapi ini ya masa-masa terakhir Arthur, gue denger-denger guys. Kayaknya kita harus memberikan penghormatan ke Arthur dengan memberikan dia kostum-kostum mewah yang terbuat dari kulit binatang guys. Setuju gak sih? Setuju gak? Ribet atau emang gak bisa mana? Buset, mana gampang banget di game ini, kocak. Nyari hewannya coy yang susah. Oke. Pantesan kita nggak bisa bikin. Itu sebenarnya kita udah bisa bikin. Legendarinya udah ada, tapi hewan-hewan kroconya yang perfect itu yang belum ada. Kita harus berburu serigala biasa dengan panah. Berburu babi biasa dengan panah. Berburu rusa biasa dengan panah. Oke. Mekanismenya begitu. Next episode kali ya. Bang, bison lama. Iya, bison, sabar. Rusa dulu. Masih ada 3 rusa, teman-temannya. Ini dia, hewan-hewan besar. Apa gua tembak mereka? Kalau hewan legendaris nggak harus pakai panah, bisa pakai tembakan. Segitu. Tapi hewan-hewan biasa kalau mau dapat perfect harus menggunakan panah. Oke ya. Capiche, mengerti? Yaudah, sekarang gua akan berburu hewan legendaris. Please, gak usah lagu sedih lagi ya, kelamaan guys ya. Kelamaan cuy. Gua akan berburu 3 hewan legendaris lagi yang ada di PU. Ini anjir, mana yang di padang pasir, gimana caranya? Ada 3 cuy. Ada bison, oh bison di padang pasir ya cenah. Rusa 1, rusa 2, rusa 3. Ada 3 rusa teman-teman dan ada rusa yang dekat sama serigala tadi teman-teman ya. Jadi gua akan buru rusa yang dekat sama serigala tadi. Kita buru rusa yang sama serigala tadi ya. Let's go, traveling. Panther legendaris? Gimana caranya cuy panther legendaris? Fast travel kan anjay, udah mau jam 2 guys. YT Indian Reservation. Oke, satu kali tembak kali ini ya. Oke, satu kali tembak kali ini teman-teman ya. Oke. Gua harus ambil shotgun karena ini hewan-hewan besar ya. Jadi gua akan ambil shotgun. Boleh pakai shotgun enggak? Bang, berburunya pakai senjata Vermin, itu senjata bius kata Halin. Emang ada senjata Vermin? Boleh pakai shotgun enggak gua pantekin di mukanya? Boleh ya? Ini dah hewan-hewan gede nih. Hewan-hewan gede nih. Kalau di One Piece rusa-rusa ini kita bilangnya corny ya. Oke. Kalau serigala di sini rusanya ada di wait. Amazing. Di situ rusanya teman-teman. Kalian lihat ini. Lihat ini. Ini Baku Station. Wait, gue cari intel dulu guys. Kalian lihat daerah sini teman-teman. Kalian yakin mau ke sana? Oke. Oke, kita ke situ ya. Wah, muter lo guys. By the way, ini penampilan suku Indian di malam hari ya. Pretty banget ya, beautiful banget ya. Coba aku lihat dulu, kayaknya lumayan jauh deh. Oh shit, oke. Eh, guys. Sekarang game yang lagi seru apa ya? Kalau boleh tahu ya.
Yang lagi Mobile Legend ya, masih Mobile Legend ya? Masih Mobile Legend ya, guys? Coba masuk ke tendanya. Udah pernah di episode sebelumnya. Mobile Legend Stumble guys ya. Mobile Legend sama Stumble guys masih ya? Oh, masih sih kayaknya Mobile Legend sama Stumble guys sih pasar utama tuh. Ya. Gue sih lagi nyari game-game triple A lagi kalau ini tamat, teman-teman ya. Ah, gak ada waktu. I don't have time for you, mother father. World of Warcraft, Lich King. Game horror apa yang seru ya, kira-kira game horror ya? Cari game yang underrated, buset guys. Guys, aku udah sering banget main game underrated, teman-teman. Nah, kita tunggu siang ya. Kita tunggu siang dikit. Sering banget aku main game-game random. Itu game-game yang dibilang, ih, bocil game burik. Itu kan underrated, guys. Game-game seperti itu kan underrated. Bocil game burik. Bocil game bu, pasti dikata-katain mulu game-game begitu, guys. Apa sih, gak bisa tidur, gak jelas banget. Tapi ya, puji Tuhan, alhamdulillah guys ya, walaupun gamenya dikatain game burik, tapi entah somehow yang nonton replay lumayan lah guys ya, 200 ribu, 300 ribu, kadang-kadang kalau hoki 500 ribu. Lumayan loh yang security itu yang nonton 500 ribu anjir yang replay guys. Padahal dikata-katain burik loh. Padahal game-game burik begitu justru yang unik, setuju gak sih? Game-game yang burik begitu justru estetik. Langka gitu, unik, rare ya. Buktinya ya banyak juga lumayan yang penasaran gitu. Gua akan tidur sampai siang ya. Tuh banyak yang setuju tuh. Bocil-bocil setiap kita main game-game burik gitu guys, pasti bocil game burik menyerang. Gua butuh pasukan guys buat melindungi game-game itu. Kalau kita lagi main game-game burik begitu coy, kalau ada bocil game burik menyerang kita keroyok, setuju gak? Mereka gak tahu peminatnya banyak itu game-game begitu. Kok hujan ya by the way? Kenapa hujan ya? Padahal itu unik loh, tahu nggak dari mana? Itch.io, gue kasih tahu ya, ini pasti ada konten kreator juga nih yang nonton. Game-game unik begitu, walaupun grafiknya burik, kalian bisa dapat di itch.io. Tuh gue share ilmu dikit guys. Itch.io. Ceritanya unik, terus randomnya juga kok. Eh, udah nyampe nih, udah nyampe guys. Oh, di sini menurut intel gue. Kita keroyok deh kalau ada bocil game burik. Yes! Langsung ketemu coy di hujan. Guys, senjata jangan lupa senjata, bro. Senjata sniper and shotgun ya. Iya bener loh. Semi auto. Itu dia guys. Bang, main game pelagutel udah tamat pelagut. Gimana keroyoknya? Keroyoknya pakai kemampuan keyboard warrior kalian, jari jemari kalian guys, serang balik guys. Apa ke? Woi, bacot lo game burik, bocil game burik gak menghargai game, gituin aja lah. Enggak guys, bercanda guys. Bercanda jangan. Jangan ya, jangan bercanda doang kok. Tapi gue berharap game-game seperti itu lebih diapresiasi. Anjir, sampai rusak gitu, coy. Ini hewan apa nih? Enggak, bercanda. Gua berharap sih game-game unik begitu, anti mainstream gitu bisa lebih diapresiasi di pasar Indonesia, man. Jangan guys. Biarin aja. Bocil game burik, pada akhirnya mereka juga nonton penasaran juga. Nah, ini dia. Ada bulu ya. Ada bulu nih di sini nih. Aku enggak bisa diperiksa sih. What the fuck is that, bro? Udah deket cuy. Tuh kita berburunya di ujung. What the hell? Gede banget anjir! Oh shit, dia kabur cuy. Dia melihat pergerakan gua. Serius, hewan sebesar itu gua one hit kill. Itu ya? Itu bener itu tuh! Men, larinya kenceng banget men, gua gak bisa adu mekanik sama dia guys. Tuh gulet deh. Guys, I'm sorry guys. Bentar ya. Bro, elegan banget cuy.
Cuy, rusa putih albino. Bukan bapak kau, bukan, jelas-jelas namanya legendary elk. Siapa tuh yang bilang bukan tuh? Oke, men. Gua akan menghormati dia dengan panah. Woi, ganti woi. Sorry, gila ini gede banget coy, gemoy banget anjir. Bro, gede banget bro. Tanduknya dicopotin. Tanduknya dibotakin guys. Guys, jangan lagu sedih guys, udah guys. Udah guys, saya cukup jangan lagu. Lagu sedihnya cukup ya. Oke, itu dia. Rusa albino guys, dua lagi guys. Dua lagi, please cepat ini berakhir. Dua lagi coy. Bang, coba belajar dingin bang. Oke, gue kan belajar dingin ya. Oke, next. Dua lagi. Dua lewan legendaris lagi. Sisa dua hewan besar, guys. Ya, kita udah bawa bulu hewan rusa legendaris, rusa putih ya. Bang, kamu kejam, ha? Cih. Watashi bilang aku kejam. No. Ini bertahan hidup. Ini seni bertahan hidup. Dan menjadi kaya raya dari kulit hewan legendaris. Di dunia ini tidak ada yang kejam. Yang ada hanyalah yang lemah dan yang kuat. Karena kamu pilih menjadi yang mana? Menjadi lemah dan ditindas? Atau kuat dan menindas? Hey, tampar pipimu, wake up. Bangun. Sampai kapan mau ditindas terus? Sampai kapan mau menjadi bagian kecil, tidak signifikan, dan strata paling bawah dari rantai makanan? Bangun, tampar dirimu sendiri. Dunia ini kejam, bro. This world is cruel yet beautiful. Yang artinya dunia ini kejam walaupun indah. Sadar. Ini kehidupan. Hello. Welcome back. Ini tentang diburu atau memburu. Ini tentang dibunuh atau membunuh. Hello, sir. Okay, let's take a look at it. Jual. Jual saja, hewan legendaris.
Thanks, mister. I'm sorry. Jesus! Well, I'm truly shocked. Take it easy. I ain't serious. All made to measure. Let's go. Kita bikin yang baru. Bisa gak nih? Siapa tau bisa nih. Anjay, gak ada yang bisa. Kurang ajar. Kurang ajar, bahannya kurang semua. Yes, bisa. Sarung tangan. Sarung tangan putih, nice. Fine clothes. Hey, lihat itu. Ya. Thanks. Hidup ini kejam, guys. Serius, guys. Sekarang poinnya cuma dua. Lo mau urus diri lo sendiri dan juga keluarga lo, atau lo mau ngurusin hidup orang lain? Lo mau membiarkan diri lo dihakimi, lo membiarkan diri lo dijudge oleh orang lain, dan itu membuat lo lemah. Sadar, bangun, tampar pipi lo. Jangan mau direndahin orang lain. Tadi gue ngapain sih? Craft. Yes! Legendary Elk Antler. Menambah uang yang kita loading 10% ya. Oke. Okay. Next ya. Next ya. Nah, nggak usah bacot lagi, guys. Nggak usah bacot lagi, teman-teman ya. Nggak usah bawel lagi. Tuh, langsung aja berburu hewan selanjutnya, teman-teman. Anjay, salah jalan lagi gue. Berarti dua lagi ya? Dua lagi, guys. Banyak bacot, mending main aja. Bener-bener ya, udah terlalu banyak bacot. Oke. Ya udah, gak usah bacot lagi ya. Gak usah bacot lagi, guys. Sabar. Kita mau ngecek peta dulu ya. Berarti dua lagi, teman-teman ya. Dua lagi itu yang tadi gue kesulitan mencari, teman-teman. Nih, ini semacam spesies rusa juga ya, teman-teman ya. Spesies rusa tapi kagak nemu ya. Kenapa ya? Di mana itu ya? Di dekat sungai ya? Coba gue lihat sekali lagi deh. Kayaknya sedekat sungai itu. Gue udah double check itu yang dari kemarin gak nemu-nemu, coy. Kalau yang rusa putih gue udah lihat. Nah kan atas sungai, sebelah kiri gunung, atas sungai sebelah kiri gunung, atas sungai sebelah kiri gunung. Security kapan? Udah kocak, udah tamat. Atas sungai sebelah kiri gunung. Oh, dari strawberry. Nih, atas sungai. Itu bukan sih? I don't think so, man. Sebentar. Wait. Gue cross check dulu. Gue lihat dari intel gue. Alright. Bener situ, guys. Nih, di sini udah ada tandanya sih sebenarnya. Kocak. Alright. Ya. Oke. Kita ke strawberry. Di atas river Owanjila, kata ya Rizal. Di atas river Owanjila. Oke, Owanjila. Tadi kita udah ke situ, tapi nggak ada. Sekitar sini sih memang. Sekitar sini ya. Oke, gua akan cari baik-baik lagi ya. Semoga nemu sekarang ya. Sebelum kita yang terakhir, yang rusa putih gede kemarin ya. Ada ya. Fokus main, nggak usah bacot lagi. Tarik ya. Kita teleport dulu, guys. Bang, ucapin ulta buat Zelda. Wih, namanya bagus banget, Zelda. Happy birthday, Zelda. Dikit lagi, guys. Gue gak tahu berapa hewan legendaris. Total berapa hewan legendaris yang kita buru hari ini ya? Udah berapa ya? Kapan, bang? Mau tidur. Ntar lagi nih, dua lagi. Akhirnya gue bisa take a break, man. Dikit lagi, coy. Udah total 7 ya? 7, 5. Oh, 5. 5 tambah 2, kan 2 lagi, berarti 7 dong. 7 sama kemarin 11. Berarti udah 11 hewan, cuy, kita buru. Panther legendary kapan, bang? Katanya panther legendary belum bisa. Nah, ini dia, gue teleport dulu ya. Gue teleport ke strawberry.
Biasanya bangun jam berapa, Bang? Bangun pagi menjelang siang. Ya, kita fokus main aja ya, enggak usah bawel lah, main doang. Udah, pokoknya kita to the point deh, jangan lagu set lagi ya. Jangan lagu set lagi, teman-teman ya. Oke. Okay. Ah, tah, Babayo. Ada yang bilang Babayo tadi. Ada yang bilang Babayo, guys. Kenapa tadi yang bilang Babayo? Sini bisa tidur gak sih? Okay, can we sleep here? Strawberry, target strawberry. Please, semoga ada ya, kali ini ada ya, semoga ada ya. Oke, okay, strawberry. Fokus ya, dua lagi ya. Dari SMP lu diremehkan. Lu maju ke SMA, lu masih diremehkan juga. Ada yang kuliah, ada yang gak kuliah. Entah kuliah atau tidak kuliah, masih diremehkan juga, direndahkan orang lain. Selesai kuliah atau selesai SMA atau SMK gak dapat pekerjaan, diremehkan. Sampai kapan, bro? Sekali lagi gue bilang, tampar pipi lu yang keras kayak gini. It's time for you to wake up, man. Gak bisa, men. Lu harus buktikan ke dunia kalau lu tuh bisa bangkit. Ya. Tunjukin ke dunia, tunjukin ke orang-orang yang remehin lu. Tanpa membenci ya. Tunjukin ke mereka tanpa membenci kalau lu bisa sukses. Dan mereka gak pantas ngeremehin lu. Oke, bangun. Tunjukin lu bisa sukses dengan cara lu sendiri. Dengan cara yang lazim dan halal. Gue yakin lu bisa, gue yakin kita bisa. Masih gue. Nah, fokus ya. Fokus dulu guys. Udah enggak usah bacot, main aja ya. Serius. Udah cukup, men. Aduh, udah main aja guys ya. Enggak usah babel, guys. Ah, shit, jauh banget, cok. Ya, kalian tampar sekeras mungkin. Saatnya kalian bersinar, ya. Kalau kata Charlie, it's time for you to shine, man. Lo jangan membenci orang-orang yang merendahkan dan meremehkan lo. Lo buktikan, ya. Buktiin ke cewek yang udah nolak cinta lo, rasa kasih lo. Kalau lo bisa sukses, bukan buat bikin cewek itu menyesal, enggak. Ini bukan masalah pendapat atau perasaan orang lain. Ini masalah harga diri lo sendiri, man. Ya. Ini lo nggak akan, tujuan lo bukan buat membanggakan atau mengimpress orang lain, ya. Tujuan lo untuk membanggakan dan mengimpress diri lo sendiri, oke? Oke? Ntar gue nolong orang dulu, by the way ya. Gue nolong orang dulu, guys. Ya. Let me go from here, come on! Oke. Di dunia ini bukan masalah menyenangkan orang lain. Dan membuat orang, ekspektasi orang akan kita menjadi seperti apa yang mereka inginkan, enggak, guys. Ini ada di hati lo sendiri sih. Kebanggaan ini ada di hati lo sendiri. Cukup buat kita aja. Tapi memang kita harus buktikan ke orang lain juga. Nanti juga mereka akan melihat. Oke, okay? Kalian ngerti kan? You get the point kan? Kalian paham maksud gue kan? Kalian buktikan ke orang lain, tapi kebanggaan itu buat diri kalian sendiri. Make sense gak? Semoga kalian nangkep ya maksud gue ya, oke? Okay? Ya, kita udah sampai di tempat tujuan. Kalau nggak nangkep, mohon maaf, mungkin penyampaian gue kurang. Pokoknya gitulah.
Oke, okay, yuk, next yuk, next, next, next. Eh, by the way, kalian, sebentar ya, gue cek dulu ya. Udah pada makan belum? Udah pada makan belum, guys? Nah, di sini nih, di sini nih. Sebenarnya sih kita tinggal cek petanya aja ya, nih. Tapi kemarin tadi itu kagak kedetek gitu. Udah pada makan, mantap. Aku ulang tahun, happy birthday semua yang ulang tahun. Happy birthday lah ya. Awas hati-hati jatuh. Sehat selalu bang, oke siap maok. Fokus game, fokus game, fokus game. Slow udah makan, ya abis ini gue makan nih. Ah, lapar juga gue. Ah, baru ketemu dia. Tadi tak ada. Kok bisa-bisanya tadi gak ada ya. Sekarang baru nongol dia, kenapa ini? Coba intel gue sih mengatakan di sini. Tapi emang iya cuy, dia tuh nggak ada. Misteri vampir besok dah. Gitu-gituannya nggak ada guys. Waduh. Eh tadi tuh match activity atau ada activity? Wow! Nice! Langsung dapat bur, fur, bulu. Nice, bulu legendary bug. Oh, bug tuh apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Shotgun kah? No. Kita akan gunakan sniper ya. Rusa jantan. Bak kijang, kijang apa rusa jantan? Alright. Oke, jejaknya ke sana, teman-teman. Aduh, ada dogi lagi. Wait. Wait guys, dogi-dogi ini mengganggu gue ya. Ini ya. Mereka yang minta ya. Sana lu. Masih mending lu gue bunuh istri lu. Mereka yang minta guys, mereka yang mulai, bukan gua. Aduh apa lagi nih bocil no. Bocil kamu jahat lah, apalah. Hey, udah gua bilang, survival at the fittest. Ya, diburu atau memburu. Bertahan hidup atau dibunuh. Oke, okay? Sesimpel itu cuy. Lu mau dimakan serigala di hutan, hah? Tinggal nunggu siapa yang digigit atau siapa yang ditembak duluan. Tainer nih. Must be near. Guys, udah deket guys. Bro, rusa dua warna. Men, elegan banget cuy. Agung banget, men. Anjing. Diburu atau memburu? Itu pilihanmu.
Master Hunter, pemburu hebat, pemburu master. Kamu siap gak buat mendapat gelar itu? Siap gak? Untuk menjadi yang terbaik. Karena untuk mendapatkan yang terbaik memang harus ada yang dikorbankan. Oke? Pengorbanan itu nyata, guys. Lo buat juara sebagai atlet, lo harus mati-matian olah latihan, jaga diet. Lo mau jadi gamer sejati, lo harus main game yang sama. Mau jadi pemain kompetitif Mobile Legends, lo harus main Mobile Legends tiap hari 5 jam atau latihan 12 jam mungkin. Oke. Pengorbanan itu pengorbanan. Lo harus menghadap di depan layar handphone berjam-jam. Untuk menjadi yang terbaik ada pengorbanannya, guys. Hey, udah jangan bacot ya, udah gak usah bacot lagi, guys. Gak usah bacot, yo, satu lagi ya. Satu lagi teman-teman ya, Saint Denis. Gak usah jadi yang terbaik, buat dapat hal kecil aja yang sulit. Guys, gue buat nyari pekerjaan, gue keliling di bunderan Kuningan, tau gak yang ada bendera-benderanya tuh. Keliling jalan kaki panas-panasan, pakai jas, pakai kemeja, buat naruh CV satu-satu di restoran-restoran, nggak ada yang nerima. Nggak usah jauh-jauh yang terbaik, buat dapetin mimpi kecil lu aja, lu harus berjuang, lu harus berkorban, men. Please, sampai kapan mau rebahan? Mau rebahan di rumah sampai kapan? Nonton anime hentai sambil coli, no. Kejar mimpi besar lo, mulai dari the mimpi kecil. Ya. Gak usah jauh-jauh mimpi kesana, besar-besar. Mimpi kecil dulu. Gimana cara menggapai mimpi kecil? Kejar hal yang paling dekat, yang ada di depan mata. Sorry, gue agak terbawa suasana, men, ya. Dadah, kita fokus satu hewan legendaris lagi, teman-teman. Ya, satu hewan legendaris lagi. Oke. Makasih, bang. Besok aku cari kerja. Oke, semangat. Sorry, gue agak terbawa suasana kalau malam gini, guys, ya. Ya, turun ya. Ya kita, aduh salah jalan gua, muternya salah, guys, ya. Lu pernah nonton, gua nonton hentai pernah juga. Gua pernah juga, men, kita semua pernah di titik terendah dalam hidup. Sekarang yang menentukan pilihan bukan ibu lo, bukan bapak lo, bukan temen lo, bukan pacar lo kalau punya pacar, bukan kakak lo kalau punya kakak. Yang menentukan garis kehidupan lo adalah lo. Lo sendiri, men. Mencari motivasi itu bukan dari orang lain, dari, dan paling penting, from your heart, dari hati lo, dari hatimu. Oke, kita jual dulu ya, jual barang dulu ya. Oke, jual kepalanya. Once in a lifetime, eh? Oke, nice, kita bisa bikin bu karkas. Nothing quite like wearing your best day's work. Ayo, Lasio, coba, siapa tau ada yang baru ya. Yes! Kita bisa bikin, apa nih? Ya, sarung tangan mulu dah. Mainnya nggak jauh-jauh dari sarung tangan ya, gedeg bet. Kenapa baju gitu, gue pengen liat baju. Aduh, baju harus ada material lain, guys. Susah kalau baju ya, harus ada material dari yang cupu-cupu. Tuh kan, bener kan? Oke, okay. it's okay. Nanti mungkin ya, nanti ya. Nanti, guys, ya. Kita bikin trinket dulu, bikin jimat dulu, talisman. Oke, okay, bikin talisman dulu ya. Alright. Ya, kita craft. Yes, gue bisa bikin legendary buck antler. Coba lihat kekuatannya apa ya. Nice! Dengan ini, guys, dengan buck antler trinket, kita bisa mendapatkan perfect
perfect quality animal part, chance-nya lebih tinggi. Oh, pas banget nih, cocok buat sambil berburu hewan-hewan biasa buat dapetin perfectnya. GG bro, GG guys. GG ya, gimana gak semangat bang, gaji pertama langsung dipakai operasi. Ya, memang gimana ya? Ya, terkadang memang kita melalui masa-masa keras di hidup kita guys ya. Gue gak akan pakai example diri gue ya. Tapi gue akan berusaha mengerti kalian, pasti memang ada situasi-situasi seperti saat gajian pertama duitnya dipakai buat hal-hal yang lebih important gitu, yang lebih urgent, sehingga gaji pertama atau gaji kedua langsung habis gitu. Terkadang ya gue tahu itu membuat kita menjadi low motivated atau less motivated, kayak merasa anjing gue udah kerja capek-capek selama sebulan, duitnya kepake gitu, langsung habis. Langsung habis duitnya, mungkin ya make buat hal yang lebih penting, contohnya buat mungkin ibu lagi sakit atau adek mau kuliah, bukan yang buat kepentingan diri kita ya, kepentingan orang lain. Kalau sekedar buat bayar kosan, gue juga pernah ngerasain itu, tapi hal-hal yang lebih mendesak dan urgent buat orang lain, orang-orang terdekat kita, itu pasti bikin kita kayak, ya emang itu penting ya buat orang terdekat kita, tapi kayak kita sakit hati gitu. Uang satu bulan gajian langsung habis begitu aja. Dan itu pasti nyakitin hati banget ya. Tapi stay there bro. Percaya sama gue kalau semua tindakan dilakukan untuk kebaikan, kan itu kan kebaikan ya, membantu orang tua, operasi tadi ada yang bilang operasi, mungkin operasi diri sendiri biar bisa kerja lebih giat. Percaya sama gue guys, Tuhan gak tutup mata, itu yang kalian harus tahu ya. Tuhan gak tutup mata sama orang-orang yang bekerja keras, oke? Okay? Kalian sekarang lagi diuji, tapi gue belajar, dan gue yakin ini di semua agama ada, Tuhan gak pernah memberikan cobaan lebih berat dari yang umatnya sanggupi coy. Oke? Okay? Kalau kalian dapat cobaan seperti itu, kalian pasti bisa melalui itu guys. Serius, ujian Tuhan yang diberikan ke kita gak akan pernah lebih berat dari yang kita sanggup coy. Stay there, you're not alone, lo gak sendiri. Selalu percaya guys, ada orang lain juga yang sama seperti kalian. Dan suatu saat roda akan berputar. Tuhan akan memberikan jalan ke kalian semua yang lagi berjuang di luar sana, yang lagi bekerja keras, bekerja bahkan duitnya langsung habis mungkin buat keluarga atau kepentingan lain. Kalian pasti akan merasakan titik di mana kalian bisa menikmati gaji kalian sendiri. Tentunya setelah kalian membantu orang-orang terdekat yang lebih membutuhkan, percaya sama gue. Oke. Okay. Okay, next ya, next. Sorry, terbawa suasana, guys. Lanjut mainnya, satu lagi ya. Satu lagi, guys ya. Last. Ah, itu tuh udah ada di peta tuh. Last ya. Ini enggak pada yang nangis dah. Jangan-jangan tuh tipuan tuh yang nangis itu tuh. Itu cewek rawa anjir. Kabur coy. Kamu bisa tidur ya? Yep. Ini kenapa ada lagu sedih dari mana sih ini? Kamu bisa tidur ya? Kenapa sih kalian? Kenapa pada nangis anjir? Ravatar hidupnya langsung di atas. Oke, dah, jangan mulai guys, kelamaan guys, gue pengen turu guys. Please, gak usah banding-bandingin ya. Persetan dengan banding-bandingin kehidupan orang lain cuy. Udah, intinya itu aja sih. Gak usah mancing-mancing deh. Hah?
Kok ada legendary animal lagi di sini? What? Lah, ini kan buaya legendaris ya? Lah, bukannya udah ya? Ih, kenapa gak bisa tidur? Dah, sini-sini. Kuda, 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 sini-sini. Gimana mau maju kalau lo ngeluh mulu, yoi. Buaya putih? Kan udah ya? Wait, what happened, man? Apa gak kesep kemarin ya? Apa jalan kaki aja ya? Jauh sih kalau jalan kaki. Oh my god, itu jauh banget sih, guys. Itu jauh banget sih. Gue gak bisa tidur, anjir. Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Banyak buaya di sini guys. Gua harus tidur men, Ah, yes. Udah please ya, nggak usah emot-emot sedih lagi guys ya. Lu mati bang, buayanya belum di craft. Iya bisa jadi ya, mungkin ke reset ya. Aduh itu kemana lagi daerahnya cuy. Wait, kok masih? Nih ada CB nih, Ciba ini. Willard Crash. Guys, teleport kemana guys? Annisburg nih. Yakin Annisburg? Serius? Guys, ini awan legendaris terakhir teman-teman ya untuk episode kali ini. Jangan lihat di atas mulu, lihat yang ke bawah. Benar. Udah guys, cukup guys dengan motivasinya guys dan emot-emot nangisnya guys. Gue cuma pengen selesain hewan legendaris terakhir, revisi thumbnail gue, bikin timestamp. And I call it a day, anjay. Call it a day itu artinya menyudahi hari ya. Eh, guys, kalian belum tidur jam segini? Belum pada tidur hari jam segini guys, sudah 2:30 nih. Pada nggak tidur atau gimana? Lagi begadang gitu atau lagi nonton? Oh iya, lagi nonton ini, lagi nonton berburu hewan legendaris ya. Kebangun? Ada yang kebangun? Belum bang, masih grinding. Oh, Nyongnya Gaming lagi grinding game. Nunggu diucapin bobo sama Bang Winda. Oke, selamat tidur yang mau tidur ya. Apa sih bocil minus topik? Sumpah, deh gue lama-lama greget juga bocil minus topik. Nonton lo, nungguin Bang Winda. Oke, ini last nih. Abis ini kita tidur ya, kita tidur bareng ya. Paling gue abis ini ke warkop bentar. Adalah tongkrongan warkop gue guys ya, yang selalu gue makan di situ untuk setelah menyudahi hari ya, setelah menyelesaikan hari bekerja. Entah gue masih di hotel ya sebagai waiter, entah gue udah nge-youtube ini ya, gue selalu ke warkop deket situ guys. Kadang-kadang pindah sih, ada dua warkop andalan gue ya, soalnya gue nggak selalu makan mie goreng, kadang kacang ijo. Ah, drama lagi nih anjing, drama. Duh, nggak tegaan sih gue orangnya cu. Oh, dia meninggoy cuy. Ya udahlah, dia udah meninggal guys. Oke guys. Kadang kacang ijo, gue suka kacang ijo pakai ketan tuh, terus kasih tuang bumbu santan tuh, bukan bumbu sih, tuang santan. Terus jeruk angetnya masih enak sampai sekarang. Masih enak sampai sekarang. Dari 4 tahun lalu gue masih kerja di hotel, gue makan di situ masih enak. Tapi gue gak bisa sebut tempatnya teman-teman ya. Oke. Tapi kapan-kapan mungkin gue coba mampir ke warkop kalian guys. Mungkin di warkop kalian enak cuy.
Oke, ini dia guys. Legendary Mose, atau yang dikenal dengan Moose. Ini adalah spesies rusa, tapi rusanya mungkin berbeda. Apa ya, kita bilang bahasa Indonesianya apa ya? Moose ya. Kita bilangnya apa ya? Kijang. Bukan, emang kijang rusa. Ini yang kita lihat kemarin, benar. Masa itu langsung ketemu? Nggak mungkin dong, itu ada jejak lagi di sini. Aduh, gue lupa bawa ini lagi cuy, gue lupa bawa apa namanya? Gue lupa bawa sniper. Kita adu mekanik pakai pisau, setuju nggak? Kita adu mekanik pakai pisau, setuju nggak guys? Ya, ya, albino, albino. Mus ya, mus ya, tapi bahasa Indonesianya apa? Mus tuh bahasa Indonesia, setahu gue ada dah. Musnya gue tahu guys, tapi dia tuh ada bahasa Indonesianya, setahu gue ada. Apa ya? Ain't close. Oh, katanya it's close. Rusa salju benar, rusa salju deh kayaknya. Oh itu di depan sana. Oh itu dia tainya tuh. Oke, kita review ya. Kita review pisaunya Arthur, pisau peperangan saudara ya. Pisau peperangan saudara. Kita akan adu mekanik dengan rusa ya. Gotta be close, man. Arthur, human versus Mose. Wah, anjing gede banget, cok. Ini, cok. Udah, gak usah bakal lama lah. Anjir, tanduknya gede banget, cuy. Ya, dia gak berani adu mekanik, cuy, sama manusia. Anjir, putih banget, elegan banget. Bisa dinaikin gak sih? Sorry, salah lagu, maaf. Guys, gue gak ngelakuin apa-apa, sumpah. Sumpah, gue gak ngelakuin apa-apa, cuy. Sumpah, guys. Bentar, buat thumbnail, bentar ya. Lu mesti udah tahu mana gua tahu anjir, gua lagi ngejar dia pakai pisau. Wait, content creator butuh thumbnail bagus, guys. Ya. Ini adalah usaha kita, upaya kita buat menambah viewer, cuy. Sabar ya, sabar. Gak tahu, men. Oke, cukup. Hewan terakhir, guys. Gue gak lakukan apa-apa, gak gue tembak. Dia mati sendiri. Gede banget loh. Oke. Kita udah. Mode ini guys, mode survival ya. Mode survival ya. Yo, kulitnya ada. I'm really sorry, man. I'm really sorry ya. Ini hewan terakhir, teman-teman. Kayaknya yang albino-albino ini kalau lari lama mati sendiri ya? Buset, itu gede banget loh, sumpah loh. Legendary Mose gede banget loh. Kayak udah tua ya mukanya ya?
Ih, matinya bahagia loh. Matinya bahagia loh. Matinya bahagia loh. Lihat tuh, lihat senyumnya tuh. Mati tersenyum. Dia gak menderita, mati tersenyum. Sorry. It's okay, man. It's okay, guys. Dia mati tersenyum, guys. Aduh, si Putri nih, dramanya Putri. Sumpah, lu kok bisa di situ sih? Masuk surga dia, kata Farhan. Gue setuju banget sih. Emang udah saatnya dia meninggal sih? Ya, Bison yang di thumbnail kayak... Emang belum bisa, guys, yang di thumbnail, guys? Katanya harus late game ya kalau yang di thumbnail ya? Aku telat, enggak. Yang di padang pasir. Ih, kuda gua si Putri cantik banget dari jembatan. Kok di thumbnail ada mobilnya? Emang iya di thumbnail ada mobilnya, guys. Udah bisa, harusnya serius. Bison belum, Bison. Masih bang, udah nemenin bikin tugas sama-sama Arya. Kan kena wanted di Blackwater, gak bisa tuh. Kata Michael gak bisa tuh, ini veteran loh Michael loh. Review pisau. Are you ready? Dua kali hit, guys, ya. Piece of peperangan saudara dua kali hit, coy, ya. View-nya bagus banget. Oh iya, gue baru nyadar, anjir. Man. So beautiful, so pretty. Lagi mau nyantai lo, nenda lo. Dibegal anjir. Oke, ini dia teman-teman. Sama yang buaya kok ada lagi tadi ya? Guys, gue boleh cek sekali lagi gak di buaya? Gue boleh cek sekali lagi gak di buaya, guys? Kita mau kemana sih? Saint Denis. Gue boleh cek sekali lagi gak di buaya? View-nya kayak di Bandung, bang. Bagus, emang iya di Bandung ada yang... serius? Di Bandung ada view yang kayak gitu? Kayak buayanya tuh kemarin... Gue lupa ya. Udah gue setor atau belum ya? Buru aja langsung bang. Yaudah kita cek buaya ya. Sama kalau ada kita tembakin aja, setuju gak? Kita review berapa peluru dia baru mati. Setuju gak? Ada di PVJ jernih-jernih ceweknya. Enggak, pemandangannya gak nyari cewek. Pemandangannya, guys. Pemandangannya jernih gak? Gak jadi kan di luar game, masa sih? Coba deh gue cek deh abis ini buaya ya. Sama kita review berapa peluru untuk membunuh buaya legendaris ya. Kalau ada ya. Kalau ada. Kemarin kan dia matinya gara-gara sakit jantung kayak yang ini, kayak Mose ini. Nasi goreng enaknya di Bekasi mana? Waduh, Bekasi banyak sih. Salah jalan anjir. Salah. Banyak guys yang enak, guys. Nasi goreng Mang Ole kalau deket rumah. Jangan deh, enggak. Kalau ada di daerah, apa namanya tuh, daerah sana lah. Mang Japri.
Nasi goreng Mang Japri. Sadis apa sih sadis? Itu kalau VTuber yang ngomong gitu bahaya enggak, guys? Bocil doxing menyerang enggak? Oke oke, kita jual ya. Jual 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 jual. Oke, let's take a look at it. Nice, legendary Mose Pelt. Boy, the things right. I can make with this. Oke, okay, gua akan coba beli. Apa mungkin siapa tahu ya, siapa tahu ada guys, siapa tahu udah kebuka. Ah, belum kan? Belum, sarung tangan pasti ujung-ujungnya karena yang bahan-bahan lain belum ada, teman-teman. Tuh, bahan-bahan lain harus dikumpulin juga. Tuh. Tuh, ya gua harus berburu. Gua harus berburu perfect, perfect ya. Hewan-hewan perfect yang cupu-cupu, hewan-hewan biasa yang perfect tapi. Nah, tapi paling kalau ini bisa nih. Ini kita dapat trinket baru ya. Jangan sombong ya. Trinket baru nih, lihat ya. Nice, Moss Antler trinket. Kita lihat kekuatannya, kita bikin. Darah gua bertambah player health experience bonus. Permanently increase player's health experience. Ya, experience bonus, bukan health-nya. Oke, gua gak tahu ya tuh. Ya, intinya nambah lah, nambah. Oke, oke, nice ya. Oke, sayangnya Bison belum bisa. Karena Lord Michael nih, veteran RDR2 juga, mengatakan kalau kena wanted Blackwater, gak bisa lah ya. Aduh, nih, bocil clickbait, tar lagi nyerang, guys. Bison yang di thumbnail kayaknya gak ada deh, guys. Karena belum bisa. Tapi mungkin ya, mungkin ya. Mungkin teman-teman ya. Kita bisa melihat buaya legendaris sekali lagi kalau emang dia belum kita bunuh ya, atau mungkin ke-reset progres gua. Jadi mungkin penutup kali ini ya. Penutup kali ini mungkin ya, guys ya. Buaya legendaris sekali lagi. Kalian oh iya loh. Lah kok belum ada silang ya? Belum ada silang ya di itunya ya? Belum ada silang di gitu-gitu aja cuy, di petanya. Bang, malam gini enaknya makan mie goreng, bener banget. Setuju bang, rasanya makan gultik enak gak? Gultik enak sih. Tapi satu kurang guys. Tapi di Bekasi itu, di Galaksi itu, kalau kalian orang Bekasi perantara perbatasan Jakarta Timur, ada namanya perumahan, namanya Galaksi guys. Itu ada nasi gultik yang enak, dia banyak. Nggak kayak yang di Blok M, Blok M kan dikit biasanya. Nah ini dia lebih banyak, sama kuahnya lebih kental. Beuh. Aduh, kalau gua lagi jalan-jalan sama anak-anak Jaya Esport, gua kesana guys. Kita makan gultik yang di Galaksi. Bang, gua Galaksi juga, wah mantap. Galaksi mana? Oke, ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Bang, banyak cewek. Iya, banyak cewek. Di sini ada cewek yang tinggal di Galaksi nggak? Oke, yuk kita coba yuk. Oh iya, waktu itu mayatnya lu buang, lu dimakan buaya, iya ya? I think so. Anjing, bocil. Bocil too much activity menyerang, cuy. Sebentar, guys, sebentar. Kayaknya iya sih. Kayaknya iya sih, guys. Sevannya ke-reset kayaknya ya. Ketemuan yuk di Galaksi tuh, guys. Guys, di sini ada cewek yang mau ngajak ketemuan viewer-viewer di sini di Galaksi nggak? Ada nggak? Ya elah, nggak bisa bikin kema lagi, gedek banget gua. Ini kan pemakaman liar ya. Ah, sip. Oke, gua tunggu sampai siang ya, biasanya siang, guys. Ada nggak di sini? Cewek-cewek. Aduh, gila. Oke, kita tidur sampai... Aduh, pagi jangan cuy. Sore kali ya. Sore kali ya, berburu buaya sore kali ya. Teleport aja bang, kelamaan ngulur waktu. Ya Allah, ngulur waktu apa sih? Jelas-jelas itu too much activity, coy. Nggak bisa. Ayo meet up di Galaksi pakai baju hoki. Nama fanbase-nya bocil aku. Yah, sore gelap banget, boy. Boy, sebentar, boy. Gue tidur dulu sampai siang ya. Kegelapan, nggak ini cuy, nggak biasanya nggak nongol dia. Apalagi hujan, buaya nggak suka hujan guys. Kita tidur sampai siang, let's go. Galaksi itu deket Pemalang ya. Lumayan, lumayan. Beruntungnya gue lagi gawe,
Malam Bang Brando live. Iya nih guys. Besok edisi misteri by the way ya. Kayaknya misteri vampir sih, gue penasaran banget sih. Misteri vampir cuy. Yang sok cakep padahal jelek. Eh, tidak ada wanita yang jelek cuy. Semua wanita cantik. Semua pria tampan ya. Jangan pernah merendah. Dan kalau orang lain merendahkan, ingat kata ibu dan ayah kalian. Kalian tampan dan cantik, oke? Okay? Jangan jadikan penampilan membatasi kalian, guys. Oke? Okay? Jangan jadikan, jangan buat alasan atau jangan jadikan penampilan sesuatu yang mendikte kalian, mendikte kesuksesan, kesuksesan kalian, oke? Okay? Kesuksesan kita tidak ditentukan oleh penampilan. Yes, memang benar. Orang bilang, orang good looking, oportunitasnya lebih gede. Tapi justru itulah yang bikin kita jadi seru cuy. Yang tidak terlalu good looking. Tapi semua orang good looking ya. Kalian kalau tidak merasa good looking dan merasa kesuksesan kalian didikte oleh penampilan, justru kalian harus buktikan. Itulah kalian bermain di hard mode. Lebih seru, lebih menantang. Hidup ini kalau tidak ada tantangan, tidak menarik. Orang-orang yang good looking, mereka ya ibarat kata, anggap saja mereka bermain di easy mode. Oke? Okay? Kalau kalian merasa tidak good looking, sekali lagi gue bilang semua orang tampan dan cantik. Tapi kalau kalian tetap bersikeras, beranggapan kalian tidak good looking, it's okay men, tegar men. Pukul dada kalian, kesuksesan tidak didikte oleh penampilan. Justru tantangan akan membuat euforia lebih luar biasa, lebih besar, dan hidup lebih bermakna, oke? Okay? Oke lanjut ya, lanjut. Lanjut ya. Buaya legendaris coy. Buaya legendaris ya. Too much activity ya guys ya. Coba gue mundur, gue balik lagi. Guys. Kelamaan keburu rame, sorry, maaf ya. Nah ini kita gini, caranya gini guys. Itu pasti quote ambil dari Bocel Oki, benar. Belajar pun tidak harus dari yang lebih tua. Belajar pun bisa dari yang lebih muda. Benar banget. Oke. Ya balik lagi ya. Balik lagi ya. Apakah masih too much activity? Ah, gitu caranya guys. Wah bener guys, belum diburu guys. Bener loh, dia ke reset loh. Bener, berarti gak ke-save kemarin teman-teman. Tapi good looking itu enak ya. Iya sih, gua akui juga kadang memang mungkin orang-orang yang good looking lebih enak ya, opportunity dalam suksesnya mu. Tapi jangan berpikir seperti itu, please. Please jangan berpikir seperti itu, coy. Ya, gua mohon ke kalian guys. Kalian juga bisa sukses kok. Terlepas dari kalian berpikir diri kalian tidak se-good looking orang lain, oke? Okay? Please ya. Please, gua mohon banget. Sekali lagi. Jangan sampai itu menjadi limitasi kalian. Jangan sampai kalian merasa tidak good looking dan kalian terdikte oleh society bahwa orang good looking bisa lebih sukses. Enggak, kalian juga bisa, oke? Okay. Ya. Yo, ini dia boy legendarisnya, guys. Kita akan review dengan peluru handgun. Oke. Okay. Gua akan incar pala, teman-teman. Siap? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Berapa peluru? Untuk berburu buaya legendaris. Berapa peluru itu banyak banget loh. Sorry agak brutal ya. Jadi kita udah mereview buaya albino mati sakit jantung dan juga kita udah mereview buaya albino mati oleh peluru. 14 peluru. Anjir 14, cu. Kebetulan banget. Eh jangan deh, jangan.
Nah, kita ini ya. Lu sadar gak sih kalau putri kotor? Ya nanti gue mandiin. That's it, man. That's it. Oke, gue akan setoran. Kita lihat trinketnya apa. Kita lihat trinketnya apa dan semoga kita bisa menghasilkan baju ya. Oke. Semoga kita bisa menghasilkan baju. 14 kali 2. Enggak, itu dia nembaknya gini. There. Dia nembaknya enggak? There. Enggak gitu. Ya. Oke. Intinya duit banyak, cewek pada sange sama duit. Nah, ini harus gue pin nih orang-orang begini nih ya. Sorry gue. Oke. Kupel Yahud. Memang benar, tidak bisa dipungkiri pasti wanita akan lebih mengapresiasi pria yang secara finansial settle atau mapan ya mungkin ya bahasa lebih tepatnya. Tapi tolonglah, ini namanya stereotype. Cewek sange sama duit, bro. Bro, come on man. Lu mendegradasi wanita namanya kalau begitu. Itu namanya penghinaan. Nggak ada duit nggak makan, cok, bener. Cewek bukan sange sama duit. Cewek butuh duit, tidak bisa dipungkiri. Lu mau menjadi seorang suami harus bisa menafkahi istri. Nggak sange sama duit. Realistis. Maaf, guys. I'm sorry, man. Benar-benar menyakiti hati gue dengan perkataan seperti itu. Padahal gue pria, man. Oke, kita jual ya kulit buayanya ya. Itu perumpamaan, contohnya cewek BO. Kan gak semua cewek-cewek BO. Eh, jual dulu, maaf, salah. Oke, kita jual. Oh iya, ini legendary alligator skin paling mahal, $50. Nice. Kita bisa bikin alligator. Ya, tapi ada bahannya gak? Coba yang semoga ada ya. Doain aja, guys. Harusnya sih dia yang mana ya? Coba kita cek satu-satu lah. Wanit, nih banyak loh, malam-malam banyak cewek yang nonton loh, kuplay out loh. Kamu mau diserang cewek-cewek yang nonton di malam hari? Yes! OMG, bro! Sepatu alligator! Dia di jajaran death roll ya? Bro, gua udah beli tadi. Wait. All made to measure. Belum gua beli ya? You have this item equip. Oh, dia tuh dia daleman, guys. Dia daleman, sih. Coba bisa gua lepas gak yang ini? Ya, harus di toko, Bang. Fast. Lihat sih ini agak nggak kelihatan ya. Ah, tuh lihat tuh. Lihat tuh guys. Thank you for your help. Gua nih ya duit dikit tapi cewek gua tetap mau sama gua 6 tahun malah sampai sekarang. Tuh. Shuffle Januari tuh, baca tuh. Nih gua kasih tahu ya. Ini relate nih shuffle Januari ya. Cewek butuh duit, bener. Ya, cewek butuh duit. Cewek butuh suami yang butuh duit. Perempuan ya, gue gak akan mendefinisikan dengan cewek. Perempuan butuh uang. Butuh materi. Tapi percaya sama gue, guys. Saat kalian berhasil menemukan perempuan yang menemani kalian dari saat kalian tidak punya atau punya seadanya, itu adalah saat dimana kalian menemukan wanita yang tepat, men.
serius. Karena perempuan yang tepat adalah dia yang bisa menemani kalian dari kalian masih zero ya, dari masih nol ya. Temukan wanita seperti itu guys, oke? Temukan wanita seperti itu. Syaful Januari, kita bro fish bro, kita tos, ya. Gua yakin gua udah menemukan wanita itu guys. Syaful Januari udah menemukan wanita itu. Dan gue yakin kalian bisa menemukan wanita seperti itu di luar sana, teman-teman ya. Oke. Okay. Oke okay, guys, kita bikin trinket ya. Temukan wanita yang menemani kalian dari kalian masih sulit, guys. Oke. Okay. Saya full kontrol bikin lama enggak, guys? Kita harus sharing ini. Ini sesi sharing, berburu hewan legendaris dan sharing. Oke. Okay. Let's go, kita bikin trinket terakhir. Anjir nggak ada cuy, kurang ajar, nggak ada guys ya, udahlah nggak apa-apa lah guys ya. Tapi bukan berarti saat kalian menemukan wanita yang menemani kalian dari nol, justru itu jadikan motivasi guys untuk kalian lebih maju. Jadikan itu motivasi karena kalian sudah bareng sama wanita ini dari nol. Jadikan motivasi untuk membahagiakan wanita itu coy, ya. Wanita ini udah menemani kalian dari nol, dari zero. Sekarang adalah tanggung jawab kalian untuk sukses dan memberikan kebahagiaan, kehidupan yang bahagia buat wanita yang udah nemenin kalian dari nol ini, teman-teman ya. Itu kalimat terakhir dari gua. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. 7 hewan legendaris sudah kita buru, sudah kita eksekusi. Dan sorry ya kalau ini nggak clickbait. Kata Michael yang di sini masih belum bisa karena ini daerah gurun. Sedangkan daerah gurun itu katanya kita wanted di situ guys atau diburu. Jadi untuk hewan legendaris yang ini kita punya bison padang pasir nih, gua nggak tahu rusa padang pasir ama anjir panther cu. Panther bro. 3 lagi itu mungkin di next episode ya, saat sudah terbuka episode selanjutnya teman-teman ya. Nanti thumbnailnya gue ganti jadi rusa mungkin ya, udah bukan bison lagi. So thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Look Isabella udah, yang ini udah, yang bison putih udah di episode sebelumnya, yang di atas ini nih. Aduh mana dia? Ah tuh tuh udah ada silangnya tuh. Bison kutub, bison salju udah ya. Jadi kita udahan dulu. Kita mengapresiasi yang sudah nonton. Yang ketik. Yuk kita sukses bareng pakai emot. Next ikan legendaris. Aduh, Dava nggak janji ya. Ini kayaknya Arturnya kepanasan nih guys karena bajunya ketebelan. Yuk kita sukses bareng pakai emot. Ada Ardi, ada Vano, ada Tata, Maul, Aditya, Ferdi, Ananda, Harvey, Afan, Ramayati, 10, Duta Bintang, Candi, Raditya, Jerry, Isan, Rian, Sarul, Gilang, Imem, Guyub, Obunaga, Zain, Mofik, 20, Syahrul Purnama, Erdin Setiawan, Izil Deri, Kiki, Salina, Rifki, Andika PP, Siva, Sina, Budi, Miao, Jackie, 30, Rizky, Noni, Charles, Ransomnya, Fatul. Gila 3 jam anjir berburu 7 hewan, 8 malah. Haidar Labib, Kumaru, Imam, Lennox, Putra, 40, Nikander, Ipan, Pedro, Rivaldi, Yus, Dans, Nicholas, Nadito, Adin, Dimaska, Brando Bocil, Muhammad Ardiansyah, Mr. Nobody, dan Nur Huda. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dan thank you juga yang udah mendengar ceramah gua. Mungkin dari bagian beberapa ceramah gua ada yang kalian berpikir itu hanyalah joke semata, lelucon semata. It's okay, itu hak kalian dan mungkin memang benar ada yang gua utarakan memang hanya sebatas mengisi topik atau cuma buat lucu-lucuan. Tapi mungkin di bagian beberapa section, di bagian beberapa part yang gua utarakan, coba pikirkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Mungkin ada beberapa bagian yang benar juga guys, kalau kalian pikirkan lebih dalam.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Thank you. Brando Winda signing out. Bye.